Layar air Skyflower Gu hanya berada di peringkat 4. Setelah digunakan, itu akan berubah menjadi penghalang air berbentuk bola yang besar. Pertahanan penghalang air itu luar biasa dan bahkan bisa memblokir serangan Gu peringkat 5. Namun, ia memiliki kelemahan yang besar, yaitu tidak dapat dipindahkan atau dihentikan. Penghalang air mengisolasi bagian dalam dari luar, bahkan pemilik tirai air Skyflower Gu tidak dapat masuk dan keluar dengan bebas. Banyak pasukan yang menggunakan Gu Water Skyflower Gu untuk melindungi kota mereka. Fang Yuan tidak mengenal jangkrik musim semi dan musim gugur. Di kehidupan sebelumnya, dia baru saja berhasil menyempurnakan Jangkrik Musim Semi Musim Gugur ketika dia dikelilingi oleh jalan lurus. Dia tidak punya waktu untuk bereksperimen dengannya. Pada saat itu, Jangkrik Musim Semi Musim Gugur bukan lagu vital miliknya, jadi karakteristik ini tidak terungkap. Dalam kehidupan ini, tingkat kultivasinya rendah, jadi dia tidak berani melepaskan Jangkrik Musim Semi Musim Gugur. Jangkrik Musim Semi Musim Gugur adalah salah satu gumistis di dunia. Itu sangat misterius dan tidak ada pengetahuan atau pengalaman pengguna yang diturunkan di dunia ini. Apalagi cacinggu yang mencapai peringkat 6 ke atas merupakan unik di dunia, hanya ada satu. Jika orang lain ingin memadukannya, hanya ada kemungkinan berhasil jika yang sebelumnya mati. Jika tidak, ada kemungkinan kegagalan 100%. Akibatnya, Fang Yuan baru mengetahui karakteristik tersebut hari ini. Kelahiran kembali bukanlah hal yang mudah. Musim semi dan musim gugur menyembunyikan bencana. Kecepatan pemulihan jangkrik musim semi dan musim gugur semakin cepat. Bahkan jika seseorang memiliki basis budidaya tingkat A dan memiliki akses ke sumber daya dalam jumlah besar, kecepatan pertumbuhan basis budidaya tidak akan mampu mengimbangi kecepatan jangkrik musim semi dan musim gugur. Cepat atau lambat, celah milik Master Gu akan meledak dari jangkrik musim semi musim gugur. Henry Fang mengertakkan gigi, meskipun terlahir kembali itu luar biasa, memiliki jangkrik musim semi musim gugur setara dengan memiliki setengah dari sepuluh fisik ekstrim. Mereka dilahirkan untuk digantung di bawah tiang gantungan, dan ketika saatnya tiba, mereka akan dieksekusi. Aku tidak bisa melepaskan jangkrik musim semi dan musim gugur. Mungkinkah aku hanya bisa menggunakannya untuk terlahir kembali? Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Tampaknya ini adalah satu-satunya cara. Jika dia terlahir kembali, jangkrik musim semi dan musim gugur akan sekali lagi jatuh ke dalam kondisi lemah, dan pada saat yang sama, Fang Yuan akan dapat melarikan diri dari situasi berbahaya ini. Namun keadaan di atas terkesan ideal, namun nyatanya terdapat masalah yang sangat besar dan resiko yang sangat besar. Pertama-tama, tidak ada jaminan bahwa setiap kelahiran kembali akan berhasil. Fang Yuan pernah terlahir kembali satu kali, dan dia sering merenungkan satu-satunya pengalaman berharganya. Dia menggabungkan pemahamannya dengan konsep-konsep di bumi. Dunia adalah ruang tiga dimensi, dan waktu adalah poros yang melintasi zaman. Tidak ada waktu, ruang masih hening. Pergerakan segala sesuatu memerlukan proses yang berarti memakan waktu. Hanya ada satu dunia, dan tidak ada ruang paralel. Menggunakan jangkrik musim semi dan musim gugur untuk terlahir kembali berarti menyeberang dari suatu titik di paruh kedua garis waktu, masa depan ke suatu titik di paruh pertama garis waktu, masa lalu. Namun, tubuh tua Fang Yuan di masa depan tidak ada di masa lalu. Dibatasi oleh Dao Agung, langit dan bumi tubuhnya tidak dapat dibawa ke masa lalu. Dia hanya bisa meledakkan dirinya sendiri. Energi yang dihasilkan oleh ledakan adalah kekuatan pendorongnya, dan jangkrik musim semi-musim gugur berisi bagian hukum waktu, seperti perahu yang sepi. Itu membawa kesadaran Fang Yuan dari masa depan ke masa lalu. Kesadaran tidak seperti tubuh manusia yang tidak bersifat material semata. Namun, sebenarnya... Kesadaran masa depan ini tidak ada di masa lalu pada saat itu. Tapi ini adalah bagian yang cerdik dari masalah ini. Kesadaran akan masa depan akan membimbing guru-guru untuk mengubah diri mereka sendiri dan mempengaruhi lingkungan sekitar secara bertahap menyebar ke seluruh dunia. Inilah efek kupu-kupu. Ketika efek kupu-kupu terjadi, dunia akan berbeda dari sebelumnya. Kesadaran akan masa depan juga akan memiliki makna keberadaan dan diakui oleh Dao Agung langit dan bumi. Ada yang pernah bilang, sejarah ibarat sungai yang panjang mengubah hasil suatu peristiwa di hulu akan menyebabkan perubahan di hilir tidak bisa dikenali lagi. Dunia gu yang mistis ini seperti air di sungai yang panjang, kebanyakan masyarakat hanya bisa mengikuti arus dari hulu ke hilir. Namun, kesadaran Fang Yuan mengandalkan jangkrik musim semi musim gugur untuk bergerak ke hulu dari hilir. Ketika ia melakukan perubahan di bagian hulu, air sungai di bagian hilir pun ikut berubah. Namun, air sungai tetaplah air sungai, dan dunia master gu tetaplah dunia master gu. Hanya saja, sejarah telah berubah dan berubah menjadi kemungkinan hasil lain. Analogi seperti ini dapat dengan mudah dipahami. Namun, jangkrik musim semi-musim gugur belum pulih sepenuhnya dan hanya bisa disamakan dengan perahu rusak yang berlubang. Tingkat kultivasi Fang Yuan hanya berada di peringkat tiga tahap awal. Setelah meledakkan diri, terdapat perbedaan besar yang tak terbayangkan dari peringkat enam di kehidupan sebelumnya. Dia tidak bisa memaksa jangkrik musim semi-musim gugur melawan arus waktu terlalu lama. Jika saya meledakkan diri dan terlahir kembali, saya mungkin tidak akan berhasil. Mungkin perahu yang rusak itu akan terdampar di sungai, dan kesadaran serta ingatanku akan terkikis tanpa ampun oleh waktu berubah menjadi ketiadaan. Jika saya ingin meningkatkan peluang keberhasilan saya, yang terbaik adalah menunggu hingga batas aperture. Saya perlu mengulur waktu sebanyak mungkin dan membiarkan jangkrik musim semi-musim gugur pulih lebih baik, dan perahu yang rusak akan memiliki lebih sedikit lubang. Pada saat yang sama, kultivasi saya akan meningkat, dan setelah peledakan diri, saya akan dapat memberikan lebih banyak kekuatan untuk membalikkan arus. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menghela nafas panjang. Perubahan pada jangkrik musim semi-musim gugur agak di luar dugaannya, namun dia selalu berhati-hati dan telah membuat persiapan. Di belakangnya, kelompok kelelawar darah terbang, namun kesadaran Fang Yuan tenggelam ke dalam celahnya. Bukaannya dipenuhi dengan cahaya kuning kehijauan. Aura jangkrik musim semi musim gugur sangat megah dan laut purba berwarna putih keperakan setenang cermin, namun dinding bukaan menunjukkan tanda-tanda bahaya retak. Semua gu lainnya tertahan hingga ke dasar laut oleh aura jangkrik musim semi musim gugur. Di bawah kemauan Fang Yuan, seorang gu menahan tekanan dan perlahan terbang keluar dari laut. Gu ini berbentuk seperti dadu, persegi, berwarna putih keabu-abuan dan sangat keras. Saat itu, Fang Yuan menggunakan plunder gu untuk secara paksa mengambil beberapa cacing gu dari celah Bai Ningbing dan memperolehnya. Gu ini adalah gu yang dapat dikonsumsi dan menghilang setelah digunakan. Namun efeknya sungguh luar biasa. Sekali digunakan, teknik ini akan menghancurkan fondasi dan potensi Master Gu, sehingga kultivasi Master Gu langsung mencapai tahap puncak peringkat yang sama. Batu Aperture Gu, meledak. Keinginan Fang Yuan bergerak, dan Stone Aperture Gu segera meledak, berubah menjadi bubuk batu putih keabu-abuan, seperti asap atau kabut, langsung menyebar ke Laut Purba. Dinding bukaan awalnya adalah dinding terang, tetapi ketika bubuk batu putih keabu-abuan bersentuhan dengannya, cahayanya langsung meredup serbuk batu menempel pada permukaan dinding terang, dan dinding terang berangsur-angsur menebal, berubah dari terang menjadi batu. Beberapa detik kemudian, keempat dinding lubang Fang Yuan menebal beberapa kali lipat, berubah menjadi lubang batu yang tebal dan berat. Cahaya kuning kehijauan jangkrik musim semi-musim gugur masih berfluktuasi, namun auranya masih dapat ditahan untuk sementara. Fang Yuan awalnya hanya berada di peringkat tiga tahap awal, dan memiliki esensi purba berwarna perak muda. Esensi purba itu seperti air, dengan cahaya perak redup. Namun pada saat ini, budidayanya meningkat tajam, melompat dari tahap awal ke tahap puncak peringkat 3, memiliki esensi purba salju perak. Menggunakan stone aperture gus setara dengan memotong jalanku ke depan, dan potensi aperture tersebut sepenuhnya terkuras habis, sehingga sangat sulit untuk melangkah ke peringkat 4. Namun seiring dengan meningkatnya budidaya, bukaan tersebut telah berubah menjadi dinding batu, menjadi beberapa kali lebih tebal dan kokoh dari sebelumnya, dan untuk sementara dapat menahan tekanan jangkrik musim semi musim gugur. Bai Ningbing mungkin ingin menggunakan stone aperture gu untuk mengatasi batas fisik jiwa es gelap utara. Sayangnya, 10 fisik ekstrim bahkan lebih merepotkan daripada jangkrik musim semi-musim gugur, dengan potensi yang hampir tak terbatas. Bahkan jika itu berubah menjadi lubang batu sesaat, dinding lubang itu akan segera pulih. Pada saat ini, kelompok kelelawar berdarah telah menerkam. Fang Yuan mendengus dingin, mengeluarkan chenso golden centipede dan mundur saat dia membunuh. Untungnya, Gua itu sempit dan Fang Yuan mengandalkan pertahanan Canopy Gu dan tubuh lebar Chenso Golden Centipede untuk memblokir kelompok kelelawar darah, mencegah mereka mengelilinginya. Hal ini sangat mengurangi ancaman mereka. Sejenak gua dipenuhi suara dentuman. Serangan Chenso Golden Centipede serta kelelawar darah yang menghantam armor cahaya putih dan menembus dinding gua dengan kecepatan tinggi, menciptakan hiruk pikuk suara. Esensi purba di celah Fang Yuan dikonsumsi dengan cepat. Meskipun ada hampir 100 kelelawar darah tanpa guru-guru -gu yang mengendalikan mereka, akan terjadi banyak perselisihan internal dan mereka tidak dapat berkoordinasi dengan baik. Kenyataannya, Fang Yuan hanya perlu menangani 34 dari mereka pada saat yang bersamaan. Tapi jumlah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani dan dia hanya bisa mundur sambil bertarung. Hal yang aneh adalah, meskipun ia telah naik ke peringkat tiga tahap puncak, Aperture-nya masih memiliki esensi purba perak muda tahap awal. Hanya mengandalkan Aperture kelas C untuk menghasilkan cairan Primeval Perak Salju saja sudah terlalu lambat. Situasi saat ini juga tidak memungkinkan Fang Yuan mengeluarkan batu yuan dan mengalihkan perhatiannya untuk menyerap esensi purba alami. Menggunakan batu yuan untuk memulihkan esensi purba dengan cepat, metode ini tidak dapat digunakan dalam pertempuran sesungguhnya. Terganggu dalam pertarungan hidup dan mati berarti meminta untuk dipermalukan. Itu sangat bodoh dan sama saja dengan mendekati kematian. Pada saat yang sama, efisiensi penyerapan saripati alami sangat berkurang. Metode ini hanya dapat digunakan selama budidaya normal, atau untuk memulihkan esensi purba dengan cepat dalam interval singkat antar pertempuran. Untungnya, Fang Yuan telah memperoleh rumput gu belum lama ini, teratai harta karun esensi surgawi. Teratai harta karun esensi surgawi dapat menghasilkan batu Yuan dan sangat langka. Namun nyatanya, efek ini hanyalah ekspresi dari kemampuan bawaannya. Teratai harta karun esensi surgawi dikenal sebagai mata air roh bergerak, dan kemampuan bawaannya adalah menghasilkan saripati purba alami. Esensi purba ini, setelah terkondensasi bersama, akan membentuk batu Yuan. Fang Yuan memiliki teratai harta karun esensi surgawi. Ketika teratai itu tenggelam di laut purba di lubangnya, rasanya seperti mata air roh mini muncul di lubangnya. Resep teratai harta karun esensi surgawi dibuat oleh Yang Mulia Abadi Teratai Genesis. Hanya Gu Master yang mencapai peringkat sembilan yang dihormati oleh dunia. Di jalan lurus, mereka disebut Yang Mulia Abadi. Di jalur iblis, mereka disebut Yang Mulia Iblis. Genesis Lotus Immortal Venerate yang telah hidup selama ribuan tahun, dikenal sebagai orang pertama yang memulihkan esensi purba sejak zaman kuno. Dalam aspek ini, dia lebih unggul dari yang mulia abadi dan yang mulia iblis, dan alasannya adalah karena Genesis Lotus. Teratai harta karun esensi surgawi Fang Yuan hanya berada di peringkat 3, dan dia baru saja menyempurnakannya, jadi itu adalah tingkat terendah. Tapi itu sudah bisa memberi Fang Yuan persediaan esensi purba alami yang tak ada habisnya. Begitu cairan primeval alami ini muncul di lubangnya, secara otomatis dimurnikan oleh lubang Fang Yuan dan berubah menjadi cairan primeval salju perak. Jika Fang Yuan menyerap esensi purba di batu Yuan, dia harus membagi sebagian pikirannya. Namun, teratai harta karun esensi surgawi ini adalah gu miliknya. Mengaktifkan teratai harta karun esensi surgawi semudah melambaikan jari. Fang Yuan mundur saat dia bertarung. Dengan bantuan teratai harta karun esensi surgawi, pemulihan esensi purbanya sudah setara dengan Master Gu dengan bakat tingkat B. Membunuh. Dia tiba-tiba berteriak dan mengubah gaya bertarungnya, menyerang kelompok kelelawar darah. Lipan emas Censo mengamuk dan gigi gergaji peraknya berputar dengan ganas, menebas kelelawar darah yang bersembunyi di baliknya. Kelelawar darah ini lebih kuat dari kelelawar biasa dari spesies yang sama. Itu adalah satu-satunya kelelawar jantan dalam kelompok kelelawar darah ini dan telah disempurnakan oleh Guyue generasi pertama. Dengan mengendalikannya, seseorang secara tidak langsung dapat mengendalikan golongan kelelawar darah ini. Fang Yuan diam-diam menyimpan kekuatannya untuk serangan ini, dan setelah mengamatinya dalam waktu lama, dia menggunakan gerakan yang tidak disengaja untuk melawannya. Gu Yue generasi pertama tidak hadir, dan langsung memperoleh efek ajaib. Kelelawar jantan tersebut dibunuh di tempat, dan diubah menjadi tumpukan pasta darah. 192. Dalam kawanan kelelawar darah, hanya ada satu kelelawar jantan. Selebihnya adalah kelelawar jantan yang mendapat perintah dari kelelawar jantan. Kelelawar jantan dan betina memiliki penampilan yang mirip, dan tidak banyak perbedaan. Namun, Fang Yuan sangat familiar dengan gublut batwing bat di kehidupan sebelumnya. Selama dia punya cukup waktu, dia akan bisa membedakannya. Tanpa kelelawar jantan, kawanan kelelawar darah akan jatuh ke dalam kekacauan. Fang Yuan mengambil kesempatan itu dan melambaikan Chen Shou Golden Centipede untuk membunuh. Dalam waktu singkat, lebih dari 20 kelelawar darah terbunuh. Dapat dikatakan bahwa pertempuran itu membuahkan hasil. Namun, pertarungan sengit tersebut juga menghabiskan banyak cairan primeval di celah Fang Yuan. Saatnya mundur. Fang Yuan dengan tegas mundur, berlari pada saat kawanan kelelawar darah bereaksi. Fang Yuan sudah melarikan diri seratus langkah, lebih dari dua puluh kelelawar darah masih mengejar Fang Yuan, sementara sisanya berpencar. Huf-huf-huf di dalam gua sempit, Fang Yuan terengah-engah saat dia berlari sambil mengaktifkan teratai harta karun esensi surgawi. Setelah pertempuran, hanya ada esensi purba salju perak yang tersisa di celahnya. Pada saat yang sama, permukaan air laut purba yang rendah perlahan namun pasti naik. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin cepat kekuatan pertempuran Fang Yuan pulih. Tiba-tiba, sayap petir di punggung Fang Yuan mengepak, dan momentum tersebut mendorong tubuh Fang Yuan, hampir menyebabkan dia menabrak dinding gua. Thunder Wings Gu telah terkontaminasi oleh Blood Frenzy Gu dan telah mencapai batas tertentu, menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Tidak lama kemudian, Gu Thunder Wings akan berubah menjadi genangan darah dan menjadi sumber kontaminasi baru. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak lagi ragu-ragu. Dia mendesak Gu Thunderwings tiga kali sebelum Thunderwings Gu yang tidak patuh meninggalkan punggungnya. Pergi, Fang Yuan dengan tegas meninggalkan Thunder Wings Gu dan melemparkannya ke belakang. Kelelawar darah yang berbilah berkerumun di belakangnya segera mengepung Gu Thunder Wings, lalu mereka mengerumuni dan membunuh Gu Thunder Wings. Hambatan ini memberi Fang Yuan waktu untuk mengatur napas. Ketika kelelawar berdarah itu berhasil mengejar Fang Yuan, cairan primeval di celahnya sudah pulih setengahnya. Snow Silver True Essence jauh lebih tahan lama dibandingkan Light Silver True Essence. Kekuatan pertarungan Fang Yuan saat ini jauh melampaui tahap awal. Dia tertawa terbahak-bahak dan melambaikan Chen Shou Golden Chen tipe lagi. Setelah membunuh delapan atau sembilan kelelawar berdarah Bladewing, yang tersisa terbang dengan suara gemuruh yang keras. Sayang sekali saya tidak memiliki cacing gu seperti gu penggenggam tangan besi. Gu kelelawar darah Bladewing terbang terlalu cepat, dan sayapnya setajam bila pedang. Sangat sulit untuk menangkapnya dengan tangan kosong. Jika kita bisa menangkap dua atau tiga ekor, itu bagus. Fang Yuan menyingkirkan Chen so Golden Centipede dan berjalan lebih jauh ke dalam gua. Dia telah merebut teratai harta karun esensi surgawi, namun dia tersapu oleh air darah. Ini jelas merupakan ulah generasi Gu Yue. Gu Yue generasi pertama menggunakan mayat Gu yang berkekuatan darah untuk berubah menjadi zombie terbang. Aperturnya sudah mati, dan tidak bisa lagi memulihkan esensi purba. Kecuali dia menggunakan batu Yuan untuk mengisinya kembali, jumlah esensi purba di celahnya akan terbatas. Namun, jika dia memiliki teratai harta karun asal surgawi, itu akan menutupi sebagian besar kelemahannya. Karena itu, belum lama ini, dia secara khusus mengerahkan dua kelompok kelelawar berdarah bladewing untuk terbang menuju Fang Yuan dalam upaya menangkapnya. Untungnya, Fang Yuan melihat situasinya tidak baik dan menjauh tepat waktu. Pada saat yang sama, Tai Sui Leng secara tidak langsung membantunya. Aku ingin tahu bagaimana pertarungan antara Tai Sui Leng dan generasi Gu Yue. Tatapan Fang Yuan serius. Tidak peduli pihak mana yang menang, mereka akan mendapat masalah dengannya. Tai Sueleng ingin menangkapnya dan membawanya ke pengadilan, sementara generasi Gu Yue mendambakan teratai harta karun esensi surgawi yang telah diperolehnya. Meskipun kelelawar berdarah Bladewing telah bubar, krisis Fang Yuan belum terselesaikan. Aku harus melarikan diri dari Gunung King Mao sesegera mungkin. Henry Fang mengertakkan gigi. Dia tidak bisa kembali, jadi dia hanya bisa bergerak maju sepanjang gua ini untuk melihat apakah memang ada jalan keluar. Gua ini jelas ada tanda-tanda aktivitas manusia, namun sudah lama sekali, dan ada beberapa area yang ambruk. Fang Yuan bergerak maju dengan kepala menunduk. Ketika dia menemukan gua-gua ini, dia hanya bisa menggunakan Chainsaw so Golden. Centipede, lipan emas Chainsaw so awalnya adalah makhluk bawah tanah dan pandai menggali lubang. Itu sangat berguna sekarang. Fang Yuan sendiri memiliki kekuatan dua babi hutan, jadi dia menggali tanah dan terus bergerak maju. Ini sangat memperlambat kecepatannya. Setelah 3-4 jam, dia sampai di ujung gua. Dinding batu yang kokoh menghalangi jalannya. Bahkan jika dia menggunakan Chainsaw so Golden Centipede, dia tidak akan bisa menembus dinding ini. Mungkinkah gua ini disegel oleh generasi Gu Yue? Hati Fang Yuan mencelos. Bam! Telapak tangan kedua belah pihak bertemu, dan Master Gu Klan Xiong bagaikan karung rusak, terbang tinggi dan mendarat dengan keras di tanah. Engah! Master Gu Klan Xiong memuntahkan seteguk darah dan langsung jatuh pingsan. Di langit, matahari bersinar terang, menyinari sinar hangatnya. Sinar matahari menyinari pepohonan, dan bintik-bintik cahaya menyinari wajah gemuk Bai Zhongxui. Elit muda dari klan Bai ini tertawa puas, Huff, jadi bagaimana jika kamu adalah Master Gu dari klan Xiong? Anda berani bersaing dengan saya dalam hal kekuatan. Dia menggerakkan tubuh halus gemuknya, dan hendak maju untuk menghabisi Master Gu klan Xiong dan mengambil papan nama, tiba-tiba sebuah pedang bulan menyerang. Bam! Tubuh Bai Zong Sui berbalik, dan dia meludahkan sebutir peluru air. Peluru air dan Moonlet bertabrakan di udara, dan keduanya meledak. Dengan Fang Zeng yang memimpin, tiga Master Gu melompat turun dari puncak pohon. Klan Gu Yue, orang ini adalah rampasan perangku. Bai Zhong Sui menyipitkan mata, cahaya berbahaya muncul di matanya. Mata merah Fang Zeng menatap Bai Zhong Sui, terus kenapa? Anda adalah mangsa kami sekarang. Saat ini, langkah kaki terdengar dari sisi lain hutan. Tanda pisah-tanda pisah. Beberapa sosok keluar, itu adalah jenius klan Xiong, Xiong Lin. Kepalanya yang botak memantulkan sinar matahari, tampak mempesona. Hehehe, situasi ini jauh lebih menarik. Bai Zhong Sui tertawa keras, tapi saat berikutnya, tawanya berhenti. Kedua belah pihak melancarkan serangan mereka pada saat yang sama, membuat Bai Zhong Sui lengah dan mengelilinginya. Bai Zhong Sui memuntahkan seteguk darah, ekspresinya sangat jelek. Apa? Klan Gu Yue, kamu sebenarnya bersekutu dengan klan Xiong yang tercela. Fang Zheng tidak berekspresi, tetapi niat membunuhnya melonjak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mendekati Bai Zhong Sui. Xiong Lin mencibir, pertempuran ini menyangkut tiga klan selama seratus tahun ke depan. Sejujurnya, klan Gu Yue telah membentuk aliansi dengan klan Xiong kita. Bai Zhong Sui, Hari ini adalah hari kematianmu. Pui, Bai Zhong Sui memuntahkan seteguk darah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan jijik. Jadi bagaimana jika aku mati? Heh, bergandengan tangan. Kamu takut dengan Bai Ningbing dari klanku? Tidak ada gunanya. Ini baru pertarungan pertama, masih ada pertarungan individu. Klan Anda yang mana yang cocok dengan Bai Ningbing? Klan Bai kita ditakdirkan menjadi nomor satu. Hehehe, jadi kami telah memutuskan, dalam pertempuran pertama ini, kami akan bergandengan tangan dan menyingkirkan Bai Ningbing. Xiong Lin tertawa keras. Bas dengungan-dengungan. Tapi Perak Sao Golden Centipede bergesekan dengan dinding batu, menyebabkan suara bergema di dalam gua. Dinding batu ini keras dan tebal, tampak sangat aneh. Fang Yuan berkeringat deras, menggunakan Sao Golden Centipede dan Blood Moon Gu untuk menyerang. Setelah setengah hari berusaha, dia hanya bisa menggiling setengah meter. Apakah ini benar-benar jalan buntu? Eh, jantung Fang Yuan melonjak, tiba-tiba merasakan kekuatan hidup di dinding batu. Dia dengan cepat menggunakan rumput telinga komunikasi bumi, menempel di dekat dinding batu, dan mendengarkan. Memang ada makhluk misterius yang bersembunyi di balik dinding batu, namun auranya sangat lemah. Setengah jam kemudian, Fang Yuan menggali lubang, dan makhluk misterius itu menampakkan dirinya. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, memancarkan kilo logam seperti baja atau besi. Entah itu dada atau punggungnya, semuanya berupa garis tebal dan keras, menunjukkan dominasinya. Ia memiliki tiga pasang tentakel, dan ujung setiap pasang tentakel berbentuk spiral. Fang Yuan tidak bisa tidak memikirkan perputaran bola. Jadi itu adalah laba-laba serigala bumi seribuli. Fang Yuan tiba-tiba tersadar, langsung memikirkan Biksu Bunga Anggur. Kabut di hati Fang Yuan menghilang setengahnya. Saat itu, Biksu Bunga Anggur datang ke desa Guyue untuk mengolah teratai harta karun esensi surgawi. Namun di saat-saat terakhir, dia dihentikan oleh generasi pertama Guyue yang menggunakan metode untuk menyeretnya ke makam sungai darah. Biksu Bunga Anggur juga merupakan ranker peringkat 5 dan pasti pernah bertarung sengit dengan generasi pertama Guyue. Generasi pertama Gu Yue telah beroperasi selama ratusan tahun dan memiliki keunggulan geografis. Biksu bunga anggur bukanlah tandingan mereka dan hanya bisa melarikan diri. Dia menggunakan laba-laba serigala bumi seribuli untuk membuka gua ini, tetapi setelah meninggalkan medan perang, dia sudah terluka parah. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia buru-buru meninggalkan warisannya, dan melakukan balas dendam terakhirnya. Dia berusaha membiarkan keturunannya memetik teratai harta karun surgawi, dan menghancurkan fondasi klan Gu Yue. Ini menjelaskan mengapa biksu bunga anggur bermandikan darah dan penuh luka. Tapi, mengapa laba-laba serigala bumi seribu li tidur di sini dan menyegel dirinya sendiri masih menjadi misteri juga? Apa yang direncanakan guyue generasi pertama? Ini juga sebuah misteri. Pertanyaan-pertanyaan ini hanya detail kecil. Ayo, tinggalkan tempat ini dulu. Fang Yuan mengulurkan tangannya, dan dengan gelombang esensi purba, dia memurnikan laba-laba serigala bumi seribu li. Dinding batu kokoh ini sebenarnya adalah kepompong batu laba-laba serigala bumi seribu li saat sedang hibernasi. Itu sangat lemah, seperti cacing likor yang diambil Fang Yuan dari bunga perbendaharaan bumi. Jadi, meskipun gu peringkat 5, ia dengan mudah disempurnakan oleh Fang Yuan. Fang Yuan kehilangan Thunder Wings gu dan khawatir dengan kelemahannya sendiri dalam hal pergerakan. Namun kini setelah ia mendapatkan laba-laba serigala bumi seribuli, li, rasanya seperti secerca harapan di ujung terowongan. Laba-laba serigala bumi seribu li ini adalah sejenis gu raksasa yang bisa digunakan sebagai tunggangan. Ia memakan tanah dan mudah dipelihara. Fang Yuan menuangkan esensi purba perak salju ke dalamnya, dan laba-laba serigala bumi seribu li berangsur-angsur pulih, auranya menjadi lebih kuat. Ia mulai makan, menelan tanah dalam jumlah besar. Ketika kondisinya pulih sampai batas tertentu, Fang Yuan yang khawatir malam yang panjang akan membawa masalah, melompat ke punggungnya, dan mendorongnya ke depan. Meskipun laba-laba serigala bumi seribu li baru pulih sebagian, ia masih berada di peringkat lima gu. Tiga pasang antenanya bergantian, dan kecepatannya sangat cepat. Apalagi setelah kepompong batu pecah, gua tersebut akan muncul kembali. Jalan ini dibuka oleh biksu bunga anggur ketika dia melarikan diri pendahulunya menanam pohon, anak cucu menikmati keteduhan, pendahulu membuka jalan, anak cucu lari. Ini sangat nyaman bagi Fang Yuan. Satu-satunya hal yang membuat Fang Yuan khawatir adalah esensi purba guru Gu akan terkuras setiap kali gunung Gu berpindah. Laba-laba Serigala Bumi Seribu Li adalah Gu peringkat lima, dan esensi purba peringkat tiga tidak dapat mempertahankannya. Sesekali, Fang Yuan harus berhenti dan duduk di punggung laba-laba Serigala Bumi Seribuli, Li, mengaktifkan teratai harta karun esensi surgawi sambil mengeluarkan batu Yuan untuk mengambil saripati purba alami. Dengan pendekatan dua arah ini, bersama dengan kemampuan pemulihan bakat kelas C miliknya, kecepatan pemulihan esensi purba Fang Yuan menjadi sangat cepat. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. 193. Matahari terbenam bersinar, langit berwarna merah seperti api. Bai Ningbing berdiri di lereng dengan pakaian putih dan rambut seputih salju. Sinar matahari terbenam menyinari matanya, seolah mengisyaratkan hidupnya yang akan segera berakhir. Sungguh indahnya matahari terbenam, entah berapa kali lagi aku bisa melihatnya. Aku hanya melihat setitik debu kecil di keajaiban dunia ini. Sayang sekali, apalagi di sekitarku masih ada beberapa pemandangan yang membuat keributan. Bai Ningbing mendengus dalam hatinya, mengalihkan pandangannya, dan melihat sekeliling. Aliansi Suku Buyue dan Xiong, seratus master gu yang tersisa, berkumpul dan mengepung Bai Ningbing dengan erat. "Bai Ningbing, jika kamu mundur dari babak penyisihan ini, kami bisa mengampuni nyawamu. Benar, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kami menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu hidup." Gu Master suku Baimu hampir semuanya dibunuh oleh kami. Sisanya telah kami blokir. Bai Ningbing, jangan berharap pada bala bantuan. Mereka tidak akan datang. Dengan Fang Zeng, Xiong Jiao Sao, Xiong Lin, dan Ciceng Cheng sebagai pemimpinnya, para Master Gu muda berbicara satu demi satu, mencoba menghancurkan semangat juang Bai Ningbing. Tapi Bai Ningbing tidak mengindahkan kata-kata itu. Sekelompok tikus benar-benar berlari di depan gajah, sungguh sebuah lelucon. Bai Ningbing tertawa, tatapannya memandang sekeliling dengan jijik, di antara kalian, hanya Gu Yue dan Fang Yuan yang menarik. Sayang sekali dia belum muncul. He he, datanglah padaku bersama. Bai Ningbing berkata sambil mengembunkan bila es, menggunakan tangannya untuk menyentuh bila transparan yang mengeluarkan udara dingin, bahkan tidak melihat sekelilingnya. Orang ini terlalu sombong. Huff, dia bahkan tidak memandang kita. Saudaraku, ayo kita serang bersama. Jika semua orang menyerang sekali, sepuluh Bai Ningbing pun akan berubah menjadi pasta daging. Para Master berteriak, tapi tidak ada yang bertindak gegabah. Meskipun Bai Ningbing sendirian, auranya mengejutkan, menyebabkan rasa takut muncul di hati setiap orang. Semuanya tenang, jangan dengarkan dorongan Bai Ningbing. Kami belum pernah berlatih sebelumnya, jadi kerjasama tim kami kurang bagus. Begitu kita menyerang di saat yang sama, hal itu malah akan menimbulkan gesekan internal yang serius, sehingga dia bisa memanfaatkan kita. Teriak Xiong Lin. Lalu siapa yang harus pergi duluan? Chi Cheng bertanya. Meskipun dia telah bergandengan tangan dengan keluarga Xiong untuk melawan keluarga Bai. Namun, aliansi ini bukanlah aliansi yang erat. Siapapun yang mengambil langkah pertama akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Pihak yang mengambil langkah pertama juga harus waspada terhadap pihak lain yang memanfaatkan situasi. Jangan khawatir, biarkan aku pergi dulu. Bai Ningbing, sejujurnya, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Xiong Jiao Sao menyilangkan tangannya dan maju selangkah. Dia meniup peluit keras, dan begitu peluit dibunyikan, suara binatang buas terdengar dari jauh. Dengan sangat cepat, bayangan hitam muncul di hutan. Jumlahnya lebih dari 200 beruang hitam. Beruang hitam yang memimpin lebih besar dari rekan-rekannya. Itu adalah beruang hitam tingkat 100 raja binatang. Gelombang serigala memang berbahaya, tapi itu juga merupakan peluang. Saudari Xiong kemudian naik ke peringkat 3 dan gu perbudakan beruang juga naik ke peringkat 3, sehingga dia bisa mengendalikan ratusan raja binatang buas tipe beruang. Ini adalah kartu truf Xiong Jiao. Kak besar itu perkasa. Ya Tuhan, ada banyak sekali beruang dengan beruang-beruang ini dan lebih dari seratus dari kita, hehe, Bai Ning Bing sudah mati kali ini. Gu Master Suku Siong menjadi gempar dan bersemangat. Namun Suku Gu Yue memiliki ekspresi yang rumit. Setelah kematian Xiong Li, Xiong Jiao Sao ini menjadi jenius nomor satu Suku Xiong. Sebaliknya di Suku Gu Yue, setelah King Su meninggal, Mo Chen juga meninggal. Meskipun Fang Yuan naik ke peringkat tiga, bakatnya hanya kelas C, dan tidak ada harapan baginya. Syukurlah, suku kita masih memiliki bakat tingkat A, Gu Yue Fang Zeng. Banyak master gu memandang Fang Zeng, memikirkan hal ini, mereka merasa lebih nyaman. Apalagi di kompetisi tiga klan ini, Fang Zeng tampak semakin dewasa, serangannya semakin sengit, dan banyak master gu suku bay yang tewas di tangannya. Penampilan Fang Zeng membuat banyak anggota suku merasa bersyukur. Beginilah seharusnya seorang jenius kelas A bertindak. Hasilnya sudah ditentukan, bahkan jika dia berada di peringkat tiga tahap puncak, tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia tidak akan menandingi lebih dari seratus orang. Tuan King Su, izinkan aku membalas dendam untukmu kali ini. Dan kemudian, jika kakak laki-laki muncul, Fang Zheng menatap Bai Ningbing, pikirannya berputar-putar di benaknya. Hanya seratus raja binatang, trik yang membosankan, melihat kelompok beruang menyerbu ke arahnya. Bai Ningbing menjadi tenang dan tenang, menguap dengan santai. Seluruh tubuhnya mengeluarkan udara dingin berwarna putih. Fisik jiwa es gelap utara, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bai Ningbing merasa hidupnya akan segera berakhir, tubuhnya telah mencapai batas tertentu, dan tidak lama kemudian dia akan mati. Bahkan sekarang. Dia bisa merasakan tubuhnya hampir roboh, daging dan darahnya menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi es. Namun, meski begitu, Baining Bing tetap tenang, tatapannya berat, dan setelah melihat matahari terbenam, dia perlahan menoleh menghadap kelompok beruang yang menyerang. "Karena kamu mencari kematian, maka aku akan berbelas kasihan dan mengabulkan permintaanmu. Mungkin dengan cara ini, aku bisa menambah kecemerlangan dalam hidupku." Dia menghela nafas ringan. "Tidak jauh dari situ, tiga pemimpin klan dan sekelompok master gu berdiri diam." Pertempuran akhirnya dimulai. Membunuh Bai Ningbing akan menjadi kemenangan terbesar. Pemimpin klan Xiong diam-diam bersemangat. Huff, kita berkomplot melawan. Mereka justru bergandengan tangan untuk menghadapiku. Hehehe, kamu meremehkan Bai Ningbing. Tunggu saja kejutan besarnya. Ekspresi pemimpin klan Bai suram saat dia merencanakan dalam hatinya. Gu Yuebo memasang ekspresi khawatir. Hingga saat ini, baik Fang Yuan maupun Tai Su belum muncul. Meskipun kompetisi tiga klan itu penting, dia menjadi semakin linglung. Fisik Yin Gu Yue yang terpencil. Jika Fang Yuan benar-benar memiliki bakat seperti itu, maka aku harus melindunginya dan membawanya ke kuburan Danau Darah. Memikirkan hal ini, Guyuebo diam-diam melirik Tai Ruonan. Gadis dari lantai ini memiliki latar belakang yang dalam, tapi dia sudah berada di sisi Guyuebo, secara halus di bawah kendalinya. Tai Ruonan tidak mengkhawatirkan situasinya sendiri. Dia juga percaya pada ayahnya, dan sekarang yang dia inginkan hanyalah menangkap Fang Yuan. Bakat apa yang dimiliki Fang Yuan, selama dia memikirkannya, dia akan bisa mendeteksinya. Jika dia benar-benar memiliki salah satu dari sepuluh fisik ekstrim, maka dia akan menjadi tersangka terbesar. Brengsek, Fang Yuan mengutuk dalam hatinya, berbaring di punggung laba-laba serigala bumi seribu li, menempel di dekatnya untuk mencegah dirinya terlempar. Dia awalnya ingin menggunakan jalur yang dibuka oleh biksu bunga anggur untuk bergerak maju dengan mudah. Namun masa-masa indah tidak berlangsung lama, dan tidak lama kemudian, laba-laba serigala bumi seribu li mulai menjadi gila. Ia mulai menyerap energi purba di udara, mengubahnya menjadi energi miliknya sendiri. Pada saat yang sama, ketiga pasang kakinya mulai bergerak, menggali terowongan baru dan bergerak secara acak di bawah tanah. Hal ini membuat Fang Yuan mengerti. Laba-laba serigala bumi seribu li ini, di bawah komando biksu bunga anggur, bertarung sengit dengan generasi Gu Yue. Selama pertempuran, itu telah terkontaminasi oleh Blood Frenzy Gu. Biksu bunga anggur menggunakan laba-laba serigala bumi Seribuli li untuk melarikan diri, dan buru-buru membuat gua rahasia di gunung, meninggalkan warisannya sebelum mati dengan penyesalan. Laba-laba serigala bumi Seribuli li kehilangan tuannya dan menjadi semakin tak terkendali. Dalam kegilaannya, ia kembali ke terowongan yang telah digalinya sebelum melarikan diri. Kematian sudah dekat, tapi untungnya laba-laba serigala bumi Seribuli li menyegel dirinya sendiri dan tertidur lelap, menunda kematiannya, dan menjaga peluang untuk bertahan hidup. Ratusan tahun kemudian, Fang Yuan datang ke sini menggali kepompong batu, dan membangunkannya sekali lagi. Namun masalah dengan Blood Frenzy Gu belum teratasi. Seiring berjalannya waktu, penyakit itu kambuh lagi. Fang Yuan berada jauh di bawah tanah, dan dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa melarikan diri ke permukaan. Dia membutuhkan kemampuan seribu liar Dove Spider. Laba-laba serigala bumi seribu li mulai menjadi gila, dan menjadi semakin tak terkendali. Fang Yuan hanya bisa menungganginya dan mempertaruhkan keberuntungannya. Tapi itu baru permulaan, dan frekuensi hirup pikuk laba-laba serigala bumi seribu li tidaklah tinggi. Fang Yuan masih memiliki kendali atas hal itu, meskipun tingkat kendalinya semakin kecil. Secara keseluruhan, dia masih mengendalikan arah umum. Dia membiarkan serigala bumi seribu li, laba-laba menggali ke dalam tanah sebanyak mungkin, tetapi lokasi tepatnya bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Fang Yuan. Matahari terbenam di langit barat seperti darah, dan mayat serta anggota tubuh yang patah terlihat di mana-mana. Bai Ningbing berdiri dengan bangga di medan perang ini. Lapisan es menutupi kakinya, dan tepi es terus meluas keluar. Hanya ada kurang dari 30 Gu Master yang tersisa, dan mereka berkumpul bersama, seolah berusaha mencari rasa aman dari suhu tubuh masing-masing. Kelompok Siong sudah mati, dan bahkan saudari Siong pun dipenggal oleh Bai Ningbing. Kepalanya yang indah terbang jauh, dan darah muncrat dari lehernya seperti air mancur. Tubuh Siong Lin tertusuk es Bai Ningbing, dan kota Gu Yue membeku menjadi patung es. Di dalam peti mati es, dia masih mempertahankan postur menghindar sebelum dia mati. Wajahnya penuh kepanikan, ketakutan, dan keterkejutan, seolah-olah dia masih hidup. Tubuh Fang Zeng penuh dengan luka, tetapi tidak ada darah. Sebaliknya, luka-lukanya dibekukan oleh es. Dia bernapas dengan kasar, menatap Bai Ningbing dengan tidak percaya. Segala sesuatu yang terjadi tadi seperti mimpi buruk. Bai Ningbing jelas memiliki aura peringkat tiga, namun kekuatan tempur yang ia tunjukkan mendekati peringkat empat. Huff, meski kamu mirip dengannya, kamu bukan dia. Terlalu membosankan, Bai Ningbing memandang Fang Zeng, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Alasan Fang Zeng bisa hidup sampai sekarang adalah karena niat Bai Ningbing. Para master gu sedang gempar, dan semangat mereka berada pada titik terendah. Jika bukan karena pemimpin klan mereka mengawasi dari jauh, mereka pasti sudah lama pingsan dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Sial, sial! Mengapa ada perbedaan besar dalam kekuatan bertarung? Saya adalah talenta kelas A. Apakah saya akan mati di sini? Fang Zeng mengertakkan gigi, menderu di dalam hatinya. Mati, Bai Ningbing melompat ke udara dan mengangkat bila esnya tinggi-tinggi, memotong. Bila es itu melebar lima hingga enam kali lipat, dan dengan aura yang tak terhentikan, ia menebas ke arah kerumunan. Saya akan mati. Ah! Menghadapi pedang ini, banyak Master Gu yang menangis putus asa. Sial, ternyata seperti ini. Wajah pemimpin klan Siong pucat pasi. Gu Yue hendak bergerak, tapi dihentikan oleh pemimpin klan Bai yang mencibir, pemimpin klan Gu Yue, tidak ada yang boleh ikut campur. Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda dan melanggar perjanjian? Gu menyipitkan mata, Bai Ningbing hanya peringkat tiga, dia tidak bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Anda secara terbuka mengakui bahwa dia curang. Curang, hehe. He. Sejujurnya, Bai Ningbing dari klanku memiliki fisik jiwa es gelap utara. Pemimpin klan Bai berteriak. Apa, 10 bakat ekstrim. Seketika itu, pemimpin klan Gu dan Xiong terkejut. Laporan. Tanda seru. Pemimpin marga, tiba-tiba terjadi gempa bumi, banyak bangunan bambu di desa tersebut roboh, dan darah merembes keluar dari tanah. Tidak banyak korban jiwa, tapi semua orang panik. Master Gu dari klan Gu Yue bergegas mendekat. 194. Pakaian bulan. Fang Zheng berteriak, mengaktifkan cacing gunya. Tubuhnya memancarkan cahaya biru berkabut, dengan cepat menyebar dan menutupi para Master Gu di sekitarnya. Namun meski begitu, hal itu tidak bisa menyembunyikan keputusasaan di wajah mereka. Berjuang tidak ada gunanya. Mata biru Bai Ningbing bersinar karena kekejaman dan kedinginan. Tapi saat ini, bam, Tanah di bawah kaki semua orang tiba-tiba menggembung, seolah hendak meledak, lumpur beterbangan kemana-mana. Para master Gu berteriak, berguling kemana-mana. Di dalam debu, seekor laba-laba raksasa muncul di depan semua orang. Aura peringkat lima membuat jantung semua orang berdebar-debar. Di atas laba-laba yang sepertinya terbuat dari baja, seorang pemuda berambut hitam dan berjubah hitam berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Saya akhirnya mencapai tanah. Fang Yuan mengepalkan tangannya, matanya bersinar terang. Hem, segera, dia melihat Bai Ningbing di udara menyerang ke arahnya. Bila es raksasa itu bersiul saat menebas ke arahnya. Fang Yuan, kamu akhirnya sampai di sini. Ekspresi Bai Ningbing yang tenang dan acuh tak acuh berubah setelah beberapa saat terkejut, memperlihatkan kegembiraan dan semangat juang. Fang Yuan mendengus sebelum bila es mencapai tubuhnya. Angin dingin membuatnya menggigil, rambut hitam panjangnya berkibar di belakang kepalanya. Dia mengangkat tangannya, kelabang emas gergaji mesin. Bam, bila es dan Chen Sao Golden Centipede bertabrakan. Dalam kebuntuan, gigi kelabang emas berputar kencang, membuat pecahan es berterbangan. Retak-retak, retakan dengan cepat muncul di permukaan bila es, menyebar ke seluruh tubuhnya. Membuka, Fang Yuan berteriak. Dia memiliki kekuatan dua babi hutan. Kekuatannya sepenuhnya menekan Bai Ningbing. Bai Ningbing hanya bisa melepaskan dan mundur. Bila esnya pecah, pecahan es berterbangan kemana-mana. Laba-laba serigala bumi seribu mengamuk lagi, merentangkan keenam kakinya dan menyerbu ke arah Bai Ningbing. Cacingku memiliki kecerdasan yang rendah, namun secara alami sensitif, mampu membedakan target mana yang lebih mengancam. Aura Bai Ningbing menyebabkan laba-laba serigala bumi seribu memperlakukannya sebagai musuh besar dan mengunci dirinya. Bai Ningbing mengangkat tangannya, menembakkan sederet es. Es tersebut menghantam tubuh laba-laba serigala bumi seribu li. Esnya pecah, dan laba-laba serigala bumi seribu li mengamuk. Sambil mengaum, ia membawa Fang Yuan dan melompat. Sua-sua-sua. Tiga pasang kaki baja spiral hitam melesat seperti anak panah, menusuk tubuh lemah Bai Ningbing. Merasakan bahaya, celah Bai Ningbing. Tiba-tiba, seberkas cahaya bersalju terbang keluar. Cahaya salju meletus, menampakkan gu ular abadi berbentuk putih yang melayang di udara. Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak dan melompat ke punggung ular abadi bentuk putih, sambil menatap Fang Yuan, menarik. Menarik, Henry Fang, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Saudaraku, saudaraku, Fang Zeng merangkak dari tanah. Wajahnya terpotong oleh pisau es. Wajahnya berlumuran darah, dan dia memandang Fang Yuan dengan ekspresi rumit. Mereka juga punya gu peringkat lima. Tatapan pemimpin klan Bai tenggelam. Tegang. Fang Yuan, kamu benar-benar muncul. Gu peringkat lima. Bukankah itu laba-laba serigala bumi seribu li? Perhatian Gu Yuebo juga tertarik. Di medan perang, dua anak muda dengan usia berbeda berdiri saling berhadapan. Seorang pria berjubah putih dengan rambut perak dan mata biru menunggangi ular abadi berwujud putih, memegang bila es. Seperti peri es yang turun ke dunia fana. Seorang pria berjubah hitam dengan rambut hitam dan mata hitam berdiri di punggung laba-laba serigala bumi Seribuli, memegang kelabang gergaji emas di tangannya, berdengung dengan berisik. Seperti dewa iblis yang muncul di dunia. Konfrontasi antara keduanya menarik banyak perhatian. Bai Ningbing memasang ekspresi fanatik, mengangkat bila esnya dan berteriak, ini akan menjadi pertarungan paling seru dalam hidupku. Ayo, Fang Yuan, mari kita bertarung sampai mati. Huff, Fang Yuan menatap Bai Ningbing, menggunakan penglihatan sekelilingnya untuk mengamati sekeliling. Ini adalah medan perang kompetisi tiga klan. Tak disangka laba-laba serigala bumi seribu membawanya ke sini. Dia tidak ingin bertengkar dengan Bai Ningbing dan membuang-buang waktunya di sini. Entah itu generasi Tai Sueleng atau Guyue, Yue, pihak manapun yang menang, mereka akan mendapat masalah dengannya. Tetapi jika dia tidak mengalahkan Bai Ningbing, bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia hanya bisa bertarung. Bam. Ular abadi berwujud putih dan laba-laba serigala bumi seribu bertabrakan. Ular putih melingkar dan laba-laba hitam menusuk, saling terjerat. Di punggung kedua cacinggu dua sosok bergerak, bila es membentuk bayangan di udara. Kelabang emas Chen Song menyusut dan memanjang pada waktu-waktu tertentu. Batuan gunung retak, dan ledakan menggelegar terdengar terus-menerus. Es itu menghantam Fang Yuan, namun terhalang oleh armor putih Sky Chanopi Gu. Bila darah itu mengenai Bai Ningbing, menyebabkan luka besar, namun lapisan es langsung menutupi luka itu, menyembuhkannya. Embun beku berubah menjadi daging dan darah, dan Bai Ningbing pulih. Itu benar-benar fisik jiwa es gelap utara. Pemimpin klan Xiong menatap dengan mata terbuka lebar. Sepuluh fisik ekstrim adalah bakat legendaris, dia tidak menyangka akan melihatnya dengan matanya sendiri di kehidupan ini. Hehehe, Fang Yuan sebenarnya mencoba bersaing dengan Bai Ningbing, dia pasti kalah. Pemimpin klan Bai tertawa dengan kejam. Itu mungkin tidak benar, Tai Ruonan mengerutkan bibirnya. Sepuluh fisik ekstrim, itu pasti sepuluh fisik ekstrim. Dalam pertarungan yang intens seperti itu, jika itu adalah bakat kelas C, dia tidak akan memiliki esensi purba yang cukup. Fang Yuan, kamu benar-benar fisik. desolate Yin milik Bu Yue. Bu Bo mengepalkan tinjunya. Ekspresinya sangat gelisah. Inikah kekuatan pertarungan kakak yang sebenarnya? Jadi, kakak benar-benar memiliki sepuluh fisik ekstrim dan telah menyembunyikannya selama ini. Fang Zeng membuka mulutnya sedikit, ekspresinya sedih. Kebenaran ada di hadapannya, jadi apa kesombongannya sebelumnya? Setiap kali Fang Yuan dan Bai Ningbing bentrok, jantungnya bergetar hebat. Dia merasa dirinya menjadi semakin kecil, dan sosok tinggi kakak laki-lakinya, Fang Yuan, menutupi dirinya lagi. Pertempuran macam apa ini, sulit membayangkan bahwa ini adalah pertarungan antara dua Master Gu peringkat 3. Apakah aku salah melihat, Fang Yuan sangat galak, dia melawan Bai Ningbing satu lawan satu, dan dia tidak dirugikan. Beberapa Gu Master muda yang cukup beruntung bisa bertahan hidup menatap dengan mulut ternganga. Situasi di medan perang tiba-tiba berubah. Ular abadi berwujud putih dan laba-laba serigala bumi seribu li keduanya terluka parah. Itu tidak disempurnakan oleh Bai Ningbing, tetapi tertarik oleh aura fisik jiwa es gelap utara. Ular abadi berwujud putih membuka mulutnya dan mengeluarkan segumpal kabut putih, menutupi medan perang. Kemudian tubuhnya bergetar, melepaskan Bai Ningbing, dan berbalik untuk terbang. Ini abadi yang luar biasa, melihat pemandangan ini. Pemimpin klan Bai terkejut ketika dia melihat ular putih yang melarikan diri. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Kabut ini adalah kabut labirin, yang dapat menghalangi pandangan seseorang dan mengikuti mereka seperti bayangan. Fang Yuan diselimuti kabut putih, matanya putih, dia linglung. Namun dia tidak panik, meskipun penglihatannya terhalang, ia masih memiliki empat indera lainnya, rasa, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Rumput telinga komunikasi bumi. Telinga Fang Yuan berkibar, dan dia dengan cepat mendengar suaranya, menentukan situasi dalam 300 langkah. Mata kilat Gu. Mata Bai Bing bersinar seperti kilat. Namun, mata petir Gu hanya berada di peringkat 3. Meski bisa menembus musuh, ia sepenuhnya ditekan oleh kabut ular abadi peringkat 5. Brengsek, dia mengutuk. Es Gu. Puluhan es melesat tanpa pandang bulu ke segala arah. Telinga Fang Yuan bergerak-gerak, dan dia mendengar suara es yang merobek udara. Dia dengan cepat membalik ke sisi laba-laba serigala bumi seribuli. Bam, bam, bam. Es tersebut menghantam tubuh laba-laba serigala bumi seribuli, yang terakhir ini marah dan menyerang ke arah es. Aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Fang Yuan membalikkan badannya dan dengan tegas meninggalkan laba-laba serigala bumi seribuli. Mengandalkan rumput telinga komunikasi bumi, dia melarikan diri dari medan perang. Laba-laba serigala bumi seribu li ini telah terkontaminasi oleh Blood Frenzy Gu, dan akan segera berubah menjadi genangan darah. Lebih baik menyerah. Bai Ningbing sekarang menjadi bom waktu, membunuhnya akan menyebabkan dia menghancurkan dirinya sendiri, dan dia tidak dapat disentuh. Para Master Gu yang sedang mengamati pertempuran itu melihat sebagian kecil awan itu terbelah. Ia terbang menuju arah Tenggara Medan Perang. Di dalam gumpalan kabut ini, itu adalah Fang Yuan. Kabut labirin mengikutinya seperti bayangan. Kecuali jika dihilangkan, itu akan terus menutupi pandangan Fang Yuan sampai kabut labirin menghilang. Penglihatan Fang Yuan masih putih, namun ia memiliki rumput telinga komunikasi bumi, sehingga ia dapat menggunakan suara untuk menentukan lokasinya. Angin musim gugur meniup dedaunan, sungai mengalir, burung berkicau, dan binatang bernafas, semua ini adalah suara. Hanya bebatuan gunung yang sunyi, sehingga bertabrakan. Badai pedang es, teriakan Bai Ningbing terdengar dari belakang. Us, angin bertiup, dan udara dingin menyebar kemana-mana suhu udara turun, dan terbentuklah badai es putih, dua kali lebih besar dari sebelumnya. Laba-laba serigala bumi seribu li juga dipaksa pergi. Gumpalan kabut itu seharusnya adalah Fang Yuan. Cepat hentikan dia, Tai Ruonan berteriak di samping. Fang Yuan, jangan pergi. Desa Guyue adalah rumahmu. Guyue bocemas, dan ingin mengejar, tapi dihentikan oleh dua pemimpin klan lainnya. Apa, pemimpin klan Guyue, apakah kamu akan melanggar perjanjian dan memasuki medan perang sendiri? Pemimpin klan Xiong mencibir sambil menyilangkan tangan. Huff, anggap saja ini sebagai pengakuan kekalahan Klan Guyue. Kita siapapun yang berani menghentikanku, aku akan membunuh mereka. Guyuebo melihat Fang Yuan semakin menjauh dan sangat cemas. Apakah kamu mencoba menakutiku? Aku tidak takut padamu, Guyuebo. Wajah pemimpin klan Bai Suram, dan pada saat yang sama, dia menatap Guru Gu di sampingnya. Gu Master itu mengerti dan segera mengerahkan anak buahnya untuk mengejar Fang Yuan. Aku tidak bisa membiarkan dia kabur. Aku akan segera kembali. Tai Ruonan mengambil kesempatan ini dan tiba-tiba bergerak. Sepasang sayap besi hitam tumbuh dari punggungnya, dan dia terbang di udara, mengejar Fang Yuan. Tapi saat ini, bayangan hijau melintas. Peringkat 5, Gu Boneka Gunung Raksasa. Gu ini tampak seperti topeng perunggu, sederhana dan tanpa hiasan, dengan tiga lubang untuk mata dan mulut. Topeng perunggu itu berlumuran darah, dan mengabaikan Tai Ruonan yang terkejut, topeng itu menutupi wajah gadis muda itu. Ayah, melihat darah itu, Tai Ruonan tanpa sadar berteriak. Pada saat itu, sebuah tangan logam raksasa terbang dan meraih Tai Ruonan. Lalu tanpa henti ia terbang ke kejauhan. Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang mengangkat alis. Sepertinya Tai Sueleng sudah selesai. Hehe, sudah seribu tahun kakak, kamu benar-benar memberiku kejutan yang menyenangkan. Lebih dari seratus kaki di udara, seorang guru gutua memandang segala sesuatu dengan ekspresi dingin. Dia memiliki rambut dan alis putih, dan sedang duduk di atas burung bangau raksasa. Tangan kanannya terbuka, dan ada cacing darah kekerabatan Gu di dalamnya. Gu ini sangat jernih, seperti batu akik merah bentuknya seperti jangkrik, dan bersinar redup, menunjuk ke arah desa Guyue. Kakak senior, biarpun kamu bersembunyi di sini, aku akan menemukanmu. Saat itu kamu mencuri kesempatanku, kali ini, aku akan mengembalikannya kepadamu 10 kali lipat, 100 kali lipat. 195. Jauh di langit biru, ada banyak awan. Gumas tertua itu menaiki burung bangau putih itu, dan di bawah alisnya yang putih tajam, matanya memancarkan niat membunuh yang dalam. Hehehe, dendam ini, aku akan mulai dari keturunanmu. Dia tertawa, melihat ke bawah ke medan perang, dan mengulurkan jari setipis tulang, menunjuk ke bawah. Burung bangau putih di bawahnya segera mengangkat lehernya yang panjang dan anggun, mengeluarkan teriakan yang nyaring dan panjang. Suara itu menyebar di langit yang luas, dan ketika suara itu masih ada, respons yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar. Suara apa ini? Fang Yuan sedang mengaktifkan rumput telinga komunikasi bumi dan menjadi orang pertama yang mendengarnya, dan terkejut. Tangisan burung bangau terus berlanjut tanpa henti, naik dan turun dengan aura yang agung. Ini bukanlah sekelompok satu atau dua ratus burung bangau, atau dua atau tiga ribu burung bangau yang menangis bersama. Setidaknya harus ada sepuluh ribu derek untuk menciptakan efek seperti itu. Apakah ada kelompok burung bangau yang bermigrasi? Entah kenapa, Fang Yuan merasakan kegelisahan yang luar biasa. Teriakan burung bangau juga menarik perhatian para master gu yang hadir, dan mereka semua mengangkat kepala untuk melihatnya. Apa yang ada di langit itu? Dari suaranya, seharusnya ada kelompok burung berskala besar yang sedang bermigrasi. Peringatkan semua Master Gu untuk tidak menyerang sembarangan dan menimbulkan masalah. Pemimpin klan Bai sedang berbicara, tapi suaranya tiba-tiba berhenti. Matanya perlahan melebar saat dia melihat satu, dua, tiga. Ribuan burung bangau terbang muncul di langit. Mereka berkumpul bersama saat mereka menukik ke bawah untuk membunuh sebidang tanah ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat waspada, pertahankan. Ayo kabur, ada puluhan ribu burung bangau ini. Pasti ada banyak sekali raja binatang buas. Gelombang serigala baru saja berlalu dan sekarang ada bencana burung bangau. Surga, Gunung King Mao kami benar-benar dilanda bencana. Para master gugempar, mereka semua terguncang dan semangat juang mereka goyah. Mereka akhirnya berhasil menahan gelombang serigala, namun kini terjadi bencana burung bangau. Tiga klan besar di Gunung King Mao telah menderita banyak korban, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi sekelompok besar burung bangau? Burung bangau menarik kembali sayapnya dan seperti langit yang dipenuhi anak panah, mereka menembak jatuh. Teriakan keras, jeritan dan jeritan panik meledak bersamaan, dan segala macam lampu melonjak. Bila bulan, peluru air, paku logam, dan sebagainya terpantul di langit. Setelah perlawanan singkat namun intens, lebih dari separuh Master Gu tewas. Paru panjang burung bangau terbang ini seperti penusuk besi. Setiap kali sayapnya mengepak, ia memiliki kekuatan seperti babi hutan. Cakarnya cukup tajam untuk memecahkan batu. Burung bangau terbang biasa sudah sangat sulit untuk ditangani. Selain itu, ada sejumlah besar burung bangau terbang tingkat Raja Binatang Buas di antara kawanan, dan ada juga burung bangau terbang tingkat Raja Binatang Seribu dalam jumlah yang cukup banyak. Keluarga tersebut telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam melawan gelombang serigala. Lebih penting lagi, mereka memiliki benteng pegunungan yang kokoh untuk diandalkan sebagai pertahanan. Tapi di sini, pegunungannya luas dan kosong. Di manakah struktur pertahanannya? Hampir pada gelombang serangan pertama, jumlah Master Gu berkurang setengahnya. Paru panjang burung bangau terbang menembus jantung, dan cakar burung bangau merobek tengkorak. Dengan kepakan sayapnya, pria itu memuntahkan darah. Ia terlempar jauh, semua tulang di tubuhnya hancur. Fang Yuan juga diserang. Matanya benar-benar putih, dan dia hanya bisa mengandalkan rumput telinga komunikasi bumi untuk menghindari serangan tersebut. Fang Yuan, bertahanlah. Saat ini, suara Gu Yuebo datang dari belakangnya. Fang Yuan sangat bingung. Apa yang salah dengan Gu Yuebo ini? Ketika dia berteriak tadi, nadanya tidak tepat, seolah-olah dia berusaha melindunginya. Sekarang dia secara khusus bergegas untuk mendukungnya. Meskipun Fang Yuan cerdik dan memiliki pandangan jauh ke depan, dia tidak bisa memprediksi hal-hal seperti dewa. Dengan tergesa-gesa, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Tai Ruonan akan mengira dia adalah salah satu dari sepuluh fisik ekstrim. Gu Yuebo adalah ahli peringkat empat, tetapi burung bangau terbang yang menyerang Fang Yuan adalah burung pemangsa biasa. Mereka dengan mudah dibunuh atau dibubarkan oleh Gu Yuebo. Fang Yuan, apakah itu kamu? Gu Yuebo keluar dari kabut labirin. Pikiran Fang Yuan bergerak seperti kilat, sekarang situasinya sangat berbahaya, mengandalkan Gu Yuebo dapat meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Dia segera menjawab, "Ini aku." Gu Yuebo tahu itu suara Fang Yuan dan beban berat terangkat dari hatinya, "Bagus. Fang Yuan, jangan bicara tentang masa lalu. Apapun yang terjadi, klan akan melindungimu. Ayo kembali ke desa, aku akan melindungimu saat kamu mundur." Yang tidak dia ketahui adalah bahwa desa bagi Fang Yuan adalah kolam naga dan sarang harimau. Namun, jika dibandingkan dengan musibah yang terjadi di desa, musibah yang terjadi sudah dekat. Dan jika seseorang tidak melarikan diri, mereka akan mati. Yang terakhir ini sedikit lebih jauh dan tidak berada dalam situasi putus asa. Fang Yuan menghela napas, dan tanpa ragu berkata, "Pemimpin Klan, tolong pimpin jalannya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengikutinya." Namun, saat ini seekor burung bangau raksasa turun dari langit. Tuan Gutua Bai Mei duduk di punggung bangau, suaranya dingin, "Tidak ada yang bisa melarikan diri, mati di sini." Fang Yuan tidak bisa melihat, tapi dia mendengar Gu Yuebo berseru, Master Gu peringkat lima. Terbukti, pemimpin klan Gu Yue memiliki metode investigasi, dan dapat menentukan tingkat kultivasi orang asing. Hati Fang Yuan bergetar, bagaimana ahli peringkat lima lainnya bisa muncul. Gunung kecil King Mao bukanlah gunung atau sungai yang terkenal, juga bukan tanah yang memiliki keindahan spiritual. Bagaimana pakar peringkat lima bisa muncul satu demi satu. Jangan bilang itu ada hubungannya dengan generasi Gu Yue. Kilatan inspirasi melintas di benak Fang Yuan. Jantungnya berdetak kencang. Jika itu adalah bencana derek biasa, dia tidak akan memiliki peluang. Burung liar sulit dimanfaatkan, dan meskipun budidayanya berada pada tahap puncak peringkat tiga, dibandingkan dengan peringkat lima, budidayanya sangat terbatas, dan sulit untuk keluar dari kesulitan ini. Namun kini ada seorang master gu peringkat lima yang memberinya bahaya tiada akhir, namun juga secerca harapan untuk keluar dari kesulitan ini. Dalam situasi pegunungan King Mao ini, tiga master gu peringkat lima adalah kuncinya, dan yang lainnya hanyalah karakter pendukung. Hanya Master Gu peringkat 5 yang mampu menghadapi Master Gu peringkat 5. Dalam sekejap, Fang Yuan membuat keputusan di dalam hatinya. Sudah waktunya, dia harus mengambil pertaruhan ini. Tuan pemimpin klan, leluhur generasi pertama telah terbangun di bawah tanah. Kami akan aman setelah kami kembali ke desa, kata Henry Fang. Apa, suara kaget Bu Yuebo terdengar di telinganya. Keterkejutannya malah membuat hati Fang Yuan menjadi tenang. Mana mungkin aku sembarangan bicara soal hal seperti itu. Hanya dengan pergi ke desa kita bisa menyelamatkan hidup kita. Lanjut Henry Fang, Gu Yuebo adalah orang yang tegas dan segera menyeret Fang Yuan terbang menuju desa. Namun, burung bangau terbang terus terbang, menghalangi jalan. Seratus tingkat raja binatang, seribu tingkat raja binatang, mereka muncul satu demi satu. Gu Yuebo bertarung dengan gagah berani, bermandikan darah, melindungi Fang Yuan. Perlahan-lahan, dia merasa sulit untuk bergerak maju dan jatuh ke dalam pengepungan berat burung bangau terbang. Fang Yuan dilindungi oleh Gu Yuebo dan untuk sementara aman. Setelah waktunya habis, kabut labirin menghilang. Fang Yuan melihat ke medan perang dan melihat mayat di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang tragis. Para master gu telah berkorban banyak, namun kelompok ren juga menderita banyak kerugian. Selain anggota tubuh manusia yang patah, ada mayat bangau hitam putih. Bukankah ini burung bangau terbang paru besi? Henry Fang tercengang. Yang lain tidak dapat mengenalinya karena burung bangau terbang ini bukan hewan asli perbatasan selatan. Namun ia tahu, burung bangau terbang paru besi ini berasal dari benua tengah. Eh, Raja Binatang Segudang, Ahli Peringkat 5. Segera setelah itu, Fang Yuan melihat di udara, seekor burung bangor raksasa perlahan mengepakkan sayapnya, melayang di udara. Di punggungnya, duduk di atasnya adalah seorang lelaki tua beralis putih, berambut putih, dan tampak dingin. Fang Yuan mengalihkan pandangannya, dan menatap Gu Yuebo. Pemimpin klan Gu Yue ini sudah penuh luka, tubuhnya berlumuran darah saat dia bertarung mempertaruhkan nyawanya. Berkali-kali, dia bisa mengelak, tapi demi keselamatan Fang Yuan. Dia lebih suka bertarung dan terluka. Pemimpin klan, saat ini, situasinya sangat buruk. Para master gu bertarung sendirian, tetapi mereka dipotong kecil-kecil oleh burung bangau terbang, dan cepat atau lambat akan ditelan. Kami hanya dapat mengumpulkan kekuatan mereka dan menggabungkannya menjadi satu kekuatan. Hanya dengan begitu kita bisa keluar dari pengepungan dan kembali ke desa. Fang Yuan berkata pada Gu Yuebo. Kamu benar, tatapan Gu Yuebo menyapu seluruh medan perang. Selanjutnya, dia berteriak dengan keras, semuanya, kita menghadapi musuh yang besar, tapi desa Gu Yue saya punya metode untuk menghadapinya. Cepat datang dan temui aku, kita akan keluar bersama. Suaranya bergema di medan perang, segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Apa, Klan Gu Yue masih punya kartu truf untuk menundukkan Master Gu peringkat 5? Saya lebih memilih mempercayainya daripada tidak. Saudara-saudara, keluarlah dan temui pemimpin Klan Gu Yue. Para Master Gu sudah putus asa, tapi sekarang mereka melihat secercah harapan dari kata-kata Gu Yuebo. Di bawah ancaman kematian para master gu yang dulunya musuh ini bergandengan tangan dan dengan cepat berkumpul bersama. Gu Yue hehe, he, mereka semua adalah keturunanmu, kakak senior. Di atas bangau raksasa, lelaki tua beralis putih itu mencibir dan hendak memerintahkan kelompok bangau untuk mencegat mereka, tetapi dia berubah pikiran dan menghentikan rencana ini. Sebaiknya aku membiarkan orang-orang ini melarikan diri, akan lebih mudah menangkap mereka semua. Ini semua adalah keturunannya, ketika pertempuran dimulai, dia harus menahan diri sedikit. Tapi tiga master gu peringkat empat ini memiliki kemampuan untuk mengganggu pertempuran, saya tidak bisa membiarkan mereka hidup, saya akan membunuh mereka terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, lelaki tua beralis putih itu mengeluarkan tangisan aneh, dan menjentikkan jarinya, tiga lingkaran cahaya putih terbang keluar. Gu apa ini? Pemimpin klan Xiong adalah orang pertama yang terkena serangan, dan diselimuti oleh lingkaran cahaya putih, kecepatannya menurun tajam, dan dia merangkak seperti siput. Dua pemimpin klan lainnya juga sama. Fang Yuan, cepat pergi. Anggota Klan Gu Yue, dengarkan. Kami bersumpah untuk melindungi keselamatan Fang Yuan. Hanya dia yang tahu metode itu. Gu Yue Bo mencoba banyak cara, tetapi tidak dapat menghilangkan lingkaran cahaya ini, dan hanya bisa berteriak keras, berbalik menghadap lelaki tua beralis putih itu. Fang Yuan berbalik dan menatap tajam ke arah pemimpin Klan Gu Yue ini. Elder Fang Yuan, kami di sini untuk melindungimu. Segera, sejumlah besar anggota Klan Gu Yue berkumpul di sekitar Fang Yuan dan dengan tegas melindunginya. Gelombang cahaya penyembuhan dan kecepatan angin puyuh yang meningkat menyemangati tubuh Fang Yuan. Suara gemuruh datang dari belakang, di bawah takdir yang misterius dan kejam. Tiga pemimpin klan yang awalnya tidak menyukai satu sama lain kini bersatu erat dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan lelaki tua misterius itu. Tidak ada ketegangan dalam hasil pertempuran ini. Ketiga pemimpin klan meninggal satu demi satu. Lelaki tua beralis putih itu menjentikan lengan bajunya dan duduk dengan mantap di atas bangau raksasa. Pasukan bangau terbang menutupi langit dan menutupi bumi. Perlahan-lahan, menekan menuju Desa Guyue. Desa Guyue berada dalam kekacauan, dan tangisan sedih terdengar. Sejumlah besar bangunan bambu runtuh, dan di antara reruntuhan tersebut, barisan mayat ditutupi kain putih yang terluka mengerang kesakitan, tergeletak di tanah. Para master gu yang menyembuhkan mengeluarkan banyak keringat. Pavilion pemimpin klan sebagian besar telah runtuh, dan alun-alun sudah berlumuran darah. Adegan seperti itu menyebabkan anggota klan menjadi sangat ketakutan. Pertarungan sengit antara Tai Sueleng dan Guyue generasi pertama menyebabkan gunung berguncang, dan secara alami mempengaruhi desa di atasnya. Guyue Yaoji yang selama ini menjaga desa tidak melihat Guyue Bo, melainkan melihat kelompok sisa pasukan dari tiga klan. Apa yang sedang terjadi? Dia berteriak dengan dingin. Fang Yuan tidak berbicara karena burung bangau terbang di belakangnya adalah penjelasan terbaik. Ini surga. Apakah klan Guyueku akan binasa hari ini? Untuk sesaat, desa Guyue berada dalam kekacauan. Kakak senior. Aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menemuimu. Mengapa kamu tidak keluar untuk menyambutku? Orang tua beralis putih itu duduk di punggung burung bangau dan nadanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sebelum dia selesai berbicara, di alun-alun desa, darah tiba-tiba muncrat setinggi 10 meter dan peti mati merah muncul secara vertikal. Guyue generasi pertama yang telah berubah menjadi makhluk berdarah berdiri di peti mati, mata merah darahnya menatap lelaki tua beralis putih itu. 196 bagaimana aku menemukanmu? Hahaha, <laughs> orang tua beralis putih itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya gembira, dan tatapannya garang. Dia membuka telapak tangannya, memperlihatkan Gu. Itu adalah cacing darah kekerabatan. Cacing darah kekerabatan sangat jernih, seperti batu akik merah. Itu seperti jangkrik, bersinar terang dan mengarahkan kepalanya ke Gu Yue. Kakak senior, meskipun kamu mencuri kesempatan kebetulanku, berkomplot melawanku, dan mengambil semua cacingku milikku, aku juga menguasai metode rahasianya. Jadi, saya menyempurnakan cacing darah kekerabatan ini. Tahukah Anda bagaimana cara menyempurnakannya? Hehehe, itu darah kedua anakmu. Kedua putra Anda baru berusia lima atau enam tahun, mereka masih terlalu muda. Darah mereka tidak banyak, jadi saya hanya bisa membesarkan mereka sebagai herbalmen, mengambil darah mereka setiap bulan. Ini memakan waktu puluhan tahun. Setelah mengumpulkan cukup darah, saya menyempurnakan gu ini, kata lelaki tua beralis putih itu dengan percaya diri, nadanya sangat bangga. Oh, ngomong-ngomong, kedua putramu juga meninggal tidak lama kemudian. Hahaha, setelah menyempurnakan kinsip bloodworm, aku menggunakannya untuk menemukanmu selama bertahun-tahun. Tapi dunia ini terlalu besar, dan kamu menghilang tanpa jejak. Meskipun kinsip bloodworm berada di peringkat 5, jangkauannya terbatas. Akhirnya, saya menjadi tua. Aku hanya bisa menggunakan gu pemakaman giok penyelamat, mencari kehidupan melalui kematian, dan menyegel diriku sendiri. Belum lama ini, saya harus mencairkan suasana dan mencoba untuk terakhir kalinya. Tanpa diduga, saya menemukan Anda secara kebetulan. Kakak senior, tahukah kamu betapa bahagianya aku saat itu? Kalau tai sueleng itu, hehehe, saya memang menggunakan surat untuk membimbingnya ke sini. Melihatnya mengingatkanku pada keadaan kita dulu, tapi itu mengingatkanku. Saat itu, kita membunuh pencuri jalur iblis bersama-sama dan dikenal sebagai burung bangau kembar jalan lurus. Kata lelaki tua beralis putih itu, wajahnya penuh kenangan. Ekspresinya santai, nadanya lembut, tapi semakin dia mengingatnya, semakin kuat niat membunuh di matanya. Orang tua beralis putih ini berasal dari benua tengah, dan gelarnya adalah Master Tensuru. Saat itu, dia menggunakan Imperial Krengu peringkat 5 untuk mengendalikan Raja Bangau tingkat Raja Binatang yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi terkenal. Mampu mengendalikan banyak sekali Raja Binatang berarti dia mengendalikan kelompok binatang besar yang berjumlah puluhan ribu. Kekuatan semacam ini cukup baginya untuk melenyapkan seluruh desa sendirian. Generasi Master Tensuru dan Buyue semuanya belajar dari gerbang Bangau Zongsu. Ratusan tahun yang lalu, mereka adalah sesama peserta magang dan sangat dekat membunuh para Master Gu yang jahat, bekerja sama dengan pemahaman diam-diam. Suatu ketika, saat mengejar Master Gu yang jahat, mereka menemukan sebuah warisan. Warisan ini adalah salah satu warisan yang dibuat oleh Patriark Blutsi. Namun, jika itu adalah warisan biasa, maka tidak masalah. Setidaknya kedua kakak beradik itu tidak akan berselisih dan menjadi musuh. Namun, harta karun di dalam situs warisan sangatlah berharga. Mereka bisa membiarkan seseorang naik ke surga dan menjadi abadi. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Legenda mengatakan bahwa Patriark Blutsi telah meninggalkan ratusan ribu warisan di seluruh dunia. Tapi tujuan sebenarnya adalah menyembunyikan sebagian harta karun itu. Harta karun ini menyembunyikan cacing khasnya, metode aslinya. Warisan yang mereka temui adalah warisan harta karun sejati Patriark Blutsi. Master Tensuru selangkah lebih maju dan memperoleh warisan. Dibutakan oleh keserakahan, generasi Guyue merencanakan dan mencoba membunuh Master Tensuru dengan mencuri cacing Gu. Namun, dia tidak berhasil dan melarikan diri. Generasi Guyue melihat bahwa masalah ini terungkap dan hanya bisa menyembunyikan identitasnya dan melarikan diri kemana-mana, menjaga dari kejaran sekte tersebut. Setelah puluhan tahun, dia tidak dapat menemukan Gu Umur dan hanya bisa tinggal di Gunung King Mao di perbatasan selatan di usia senjanya. Dia mengubah penampilannya dan mengubah namanya menjadi Guyue, menciptakan desa Guyue. Pencarian Master Tensuru gagal dan dipenuhi dengan kebencian. Krenget juga memiliki ketertarikan yang besar terhadap warisan sejati laut darah. Dengan bantuan sekte tersebut, Master Tensuru hanya bisa menggunakan Gu Pemakaman Giok Penyimpan Kehidupan untuk berhibernasi dan mempertahankan hidupnya. Metode Gu Pemakaman Giok Penyimpan Kehidupan ini juga merupakan jalur eksternal. Itu sangat mirip dengan transformasi zombie Gu Yue, termasuk dalam jalur yang tidak lazim dan berjuang di ambang kematian. Transformasi zombie menggunakan kematian sebagai pengganti kehidupan. Jade Burial Gu yang menyimpan kehidupan bisa bertahan hidup dan tidak benar-benar menambah umur. Hanya ada satu cara di dunia ini, untuk meningkatkan umur. Seperti kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Menggunakan umurku untuk meningkatkan umurnya sendiri, ini adalah cara yang benar. Metode lain memiliki kekurangannya dan tidak dikenali oleh langit dan bumi, dan tidak berdaya. Kakak senior, dasar bajingan! Tak tahu malu, bajingan tercela! Saat itu, kamu bersekongkol melawanku. Apakah kamu berharap hari ini akan datang? Haha, surga tidak mengecewakan mereka yang menunggu. Akhirnya, aku menemukanmu hari ini. Saya tidak hanya akan mengakhiri garis keturunan Anda dan membuat rencana ribuan tahun Anda menjadi sia-sia, saya juga akan merebut kembali pertemuan kebetulan saya sendiri. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Master Tensuru menyelesaikan ingatannya dan menghela nafas ke arah langit, niat membunuhnya melonjak. Tapi sebelum dia bisa bergerak, generasi Guyue sudah selangkah lebih maju darinya. Darah di tanah tiba-tiba menyembur keluar seperti aliran deras. Gelombang serigala meningkat, dan dalam sekejap, ia memiliki kekuatan yang meluap-luap ke langit. Bau darah yang menyengat menyerang lubang hidung mereka saat puluhan ribu tetesan darah keluar dari air darah yang kental, berkumpul menjadi satu. Swash, swash, swash. Diiringi suara kepakan sayap, gublut Bladewing Bat yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit, menutupi langit dan bumi saat mereka menyerbu ke arah kelompok burung bangau di langit. Kelompok derek segera dilanda kekacauan. Tetesan darah dan darah kelelawar gu jauh lebih kecil daripada burung bangau terbang paruh besi dan lebih unggul dalam pertarungan. Master Tensuru sangat marah, dia meraung dan mengaktifkan Raja Bangau Terbang di bawahnya, langsung menuju generasi Guyue. Mundur, teriak seorang guru gu. Angin menderu-deru saat serangan Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya itu terlalu kuat, seperti meteor yang mendarat di tanah, menyebabkan rasa takut muncul di hati orang-orang. Namun, tiba-tiba gelombang darah membubung ke langit, dan ular piton Sungai Darah yang bersembunyi menyerang di bawah naungan gelombang darah. Ia membuka mulutnya yang besar dan menggigit leher ramping Raja Bangau Terbang Paru Besi. Pada saat yang sama, melingkari tubuhnya, mencoba menyeret Raja Bangau Terbang ke dalam genangan darah di tanah. Master Tensuru mendengus, dia memiliki pemahaman tentang ular piton Sungai Darah. Bagi ular piton sungai darah, darah adalah benda pemulihan tertinggi, darah tidak boleh bersentuhan dengannya. Karena itu, dia berkehendak dalam hatinya. Raja Bangau terbang mengulurkan cakar besinya, dengan kuat meraih ular piton sungai darah, dan pada saat yang sama mengepakkan sayapnya, terbang menjauh. Setelah pertempuran dengan Tai Sueleng, tubuh ular piton sungai darah itu penuh dengan luka, dan kekuatannya sangat terkuras. Ia dibawa ke langit oleh Raja Bangau terbang, dan secara bertahap meninggalkan desa. Serahkan hidupmu. Master Tensuru meraung, tubuhnya berubah menjadi pelangi putih, masih menerkam generasi Guyue di peti mati merah. Generasi Guyue keluar dari peti mati, dan dengan ledakan, sepasang sayap terbentang dari punggungnya. Sepasang sayap ini lebar dan kuat, seperti sayap kelelawar, berwarna hitam pekat. Zombie Gu adalah salah satu seri cacing Gu paling klasik yang tersebar luas di seluruh dunia. Gu Zombie Jelajah Peringkat 2, Gu Zombie Berbulu Peringkat 3, Gu Zombie Pelompat Peringkat 4, Gu Zombie Terbang Peringkat 5. Zombie berkekuatan darah Gu adalah salah satu zombie terbang Gu, ia bisa terbang secara alami rongga mata Guyue pertama terbakar oleh api darah yang mengamuk, lengannya terbuka lebar, tampak menyeramkan dan menyeramkan seperti cakar iblis. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, bertabrakan dengan Master Tensuru di udara dengan ledakan keras. Keduanya berimbang, dan setelah mundur agak jauh, mereka menstabilkan tubuh mereka dan menyerang satu sama lain lagi. Bam bam bam. Keduanya bertarung di udara, sosok mereka terus bertabrakan, kekuatan gu peringkat 5 sangat menakjubkan. Gelombang gempa susulan menyebabkan banyak bangunan bambu runtuh. Setelah beberapa saat, generasi Guyue berteriak keras, tubuhnya berubah menjadi lapisan bayangan darah, serangannya cepat dan ganas, meningkat beberapa kali lipat. Mata Master Tensuru bersinar dengan cahaya yang dalam, seperti pisau terbang yang menebas dan pedang abadi yang menusuk, memecahkan bayangan darah satu persatu. Pertama Guyue memuntahkan kabut darah lagi, Master Tensuru mengaktifkan cacing gu miliknya, membentuk penghalang cahaya untuk memblokir serangan kabut darah. Setelah beberapa saat, Master Tensuru menjadi tua, tubuhnya lemah dan kekuatannya melemah. Dia secara bertahap ditekan oleh generasi Guyue pertama dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ratusan tahun telah berlalu, kamu masih belum membaik. Generasi pertama Guyue mencemooh dengan keras. Bajingan sialan, Tuan Tensuru memarahi dengan marah. Dia tidak menyangka generasi Guyue pertama menjadi begitu kuat, baik itu Guillotin darah atau Goblut Bat yang menusuk, mereka aslinya adalah miliknya. Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin marah. Huff. Ini waktunya menggunakan kartu trufku, Master Tensuru mendengus dalam hati, alis putihnya terangkat ringan, dan perubahan terjadi. Ujung alisnya tiba-tiba tumbuh subur, membentuk dua alis panjang yang panjangnya puluhan meter. Satu di kiri dan satu di kanan, mereka seperti ular yang keluar dari lubangnya, sangat cepat, melingkari generasi Guyue pertama. Perjuangan Guyue yang pertama sia-sia, cakarnya tak henti-hentinya robek, alisnya terlihat lemah, tapi sekuat rantai baja. Setelah digulung, ia seperti pohon tua yang berakar. Ini sebenarnya adalah Gu angkat alis dan buang nafas. Nada bicara Gu Yue pertama berubah untuk pertama kalinya, dia terkejut dan marah. Gu angkat alis dan buang nafas ini tidak mengeluarkan ki biasa, melainkan ki purba. Ini akan menghilangkan esensi purba di celah guru Gu. Tapi Gu ini jarang terlihat, membunuh seribu musuh akan mengakibatkan 800 kerugian. Master Tensuru menggunakannya sekarang, tidak hanya Saripati Gu Yue pertama yang dikonsumsi, Saripati purba miliknya sendiri juga dikonsumsi. Gu angkat alis dan buang nafas bagaikan sebuah jembatan, yang menghubungkan kedua lubang tersebut, menyebabkan saripati purba terkuras. Ini sering digunakan oleh Master Gu dengan kultivasi tinggi untuk menindas yang lemah. Jika digunakan pada Master Gu yang tingkat kultivasinya lebih tinggi, maka hal itu akan menyebabkan kematian. Namun dalam situasi ini, ada perbedaan. Master Tensuru dan Guyue pertama keduanya berada di peringkat lima tahap puncak, tetapi Guyue pertama telah berubah menjadi zombie, celahnya telah mati, dan tidak dapat lagi memulihkan esensi purba. Master Tensuru mungkin sudah tua, dan umurnya sudah tidak banyak lagi, namun celahnya masih memiliki vitalitas, dan esensi purbanya masih bisa pulih. Ini merupakan kelemahan terbesar Fes Guyue. Esensi purba Master Tensuru masih perlahan pulih, tetapi esensi purba Guyue pertama semakin berkurang seiring penggunaannya. Guyue pertama mundur dengan sekuat tenaga, tapi alis putihnya memanjang seolah tak ada habisnya. Di saat yang sama, Master Tensuru juga semakin dekat. Guyue pertama meraung, dan sambil berpikir, dia memanggil Guilotin terbang dan kelelawar darah Gu, Mencoba memotong alis putihnya, tapi tidak ada gunanya. Alis putihnya sangat kuat, meskipun beberapa di antaranya dipotong, akan segera tumbuh kembali. Esensi purba di celah tersebut terus dikonsumsi, dan jika terus begini, Gu Yue pertama pasti akan kalah. Bagaimanapun, dia adalah karakter yang tangguh, dan setelah dipaksa terpojok, dia mengertakkan gigi dan mengubah taktik bertarungnya, memanggil Guilotin terbang dan mengayunkan Bloodbat Gu ke arah Master Tensuru. Master Tensuru harus mengalihkan perhatiannya untuk mengaktifkan Reis Eyebrow dan Exalegu, dan hanya bisa mengaktifkan lingkaran pertahanan dan bertahan secara pasif dari serangan tersebut. Lingkaran putih berada di ambang kehancuran, dan hati Tuan Tensuru tenggelam, jika terus begini, situasinya jauh dari baik. 197. Ekspresi Master Tensuru sangat jahat dan matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba, dia bergerak dan menghujani anak panah sayap burung. Hujan panah tidak mengenai Guyue generasi pertama. Gu Yue generasi pertama telah berubah menjadi zombie berkekuatan darah, pertahanannya luar biasa dan sulit untuk diserang. Panah sayap burung menghujani dan tak terhitung banyaknya Gu Master yang tertembus, mati seketika. Di saat yang sama, mata Master Tensuru bersinar dengan cahaya putih. Dua pilar cahaya putih menyapu desa, dan kemanapun mereka pergi, bangunan bambu hancur dan batu-batu di jalanan hancur. Saat cahaya menyinari tubuh seseorang, otot dan tulangnya meleleh seperti salju di bawah sinar matahari. Ketika Master Gu peringkat lima bergerak, hal itu menyebabkan banyak korban jiwa. Tangisan sengsara, jeritan dan tangisan keputusasaan bercampur menjadi satu. Panah sayap burung terbang menuju Fang Yuan. Fang Yuan dengan santai meraih seseorang di sampingnya dan melemparkannya jauh-jauh. Anak panah sayap burung menembus kepala orang ini dan tertancap. Fang Yuan dengan mulus berguling dan menghindari cakar burung bangau terbang paru besi. Kesenjangan antara peringkat tiga dan peringkat lima terlalu besar, sulit untuk membuat perbedaan. Bahkan Bai Ningbing sedang mengelak saat ini. Setiap kali dia terluka, fisik jiwa es gelap utara akan pulih, tapi itu juga akan membawanya selangkah lebih dekat ke kematian. Master Gu peringkat lima sudah berdiri di puncak dunia fana. Berhenti, teriak generasi pertama Gu Yue, melihat para Master Gu dibantai dalam jumlah besar, hatinya terasa seperti berdarah. Dia mendirikan desa dan mewariskan garis keturunannya, tidak semudah menyembunyikan identitasnya, tapi dia punya rencana besar. Anggota klan adalah hasil kerja kerasnya selama ratusan tahun. Namun sekarang, mereka dihancurkan oleh Master Tensuru. Ini adalah kerja keras generasi pertama Guyue selama ratusan tahun. Tanpa pilihan, Guyue generasi pertama hanya bisa menyerah pada Master Tensuru. Gublutbat dan Guillotin darah mengubah arah dan terbang menyusuri desa untuk bertahan dari serangan Master Tensuru. Tuan Tensuru tertawa keras. Warisan lautan darah terfokus pada serangan dan bukan pertahanan. Langkah Guyue generasi pertama adalah menyerahkan kelebihannya dan menggunakan titik lemahnya untuk menghadapinya. Dia mengetahui seluk-beluk generasi Guyue dan mengetahui apa yang dia rencanakan. Oleh karena itu, dia sengaja melepaskan orang-orang dari klan Gu Yue ini. Sekarang setelah dia menyerang mereka, tentu saja, generasi pertama Gu Yue tidak dapat melakukan satu hal dan melupakan hal lainnya. Dengan demikian, ia mampu menyelesaikan krisis tersebut. Tidak baik. Saat situasi menemui jalan buntu, Gu Yue tiba-tiba menjerit keras, dan bayangan rantai besi muncul di sekujur tubuhnya. Bayangan hitam ini seketika menjelma menjadi rantai-rantai besi yang melingkari tubuh Gu Yue seperti ular dan ular piton, mengikat Gu Yue dengan erat. Sepotong jimat kuning perlahan-lahan muncul dan menempel di antara alis Gu Yue. Bang! Gu Yue diikat dengan rantai besi. Dia tidak bisa melebarkan sayapnya dan tidak bisa terbang lagi. Dia jatuh ke tanah. Perubahan yang begitu mengejutkan tidak hanya mengejutkan Gu Yue, tetapi juga Master Tensuru. Tapi yang terakhir tertawa terbahak-bahak, jadi itu adalah Gu Rantai Besi Penindas Iblis, dan juga Gu Flying Talisman. Hahaha, nampaknya apa yang disebut penyelidik ilahi itu sama sekali tidak berguna. Kakak laki-lakiku yang baik pasti sudah mati hari ini. Kedua gu ini adalah cacing gu khas lantai. Rantai besi penindas iblis gu dapat membatasi pergerakan master gu, menyebabkan mereka tidak dapat bergerak dan dibantai oleh orang lain. Talisman flaying gu bisa mengekstraksi cacing gu di tubuh master gu dan menyegelnya. Tai Sueleng telah menggunakan kedua cacing gu ini untuk menangkap master gu iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang dia menggunakannya pada Gu Yue generasi pertama. Kapan ini terjadi? Gu Yue generasi pertama sangat marah dan terkejut pada saat yang bersamaan. Dia teringat adegan terakhir ketika dia membunuh Tai Sueleng. Topeng perunggu itu terbang keluar, memperlihatkan wajah persegi. Meskipun dia pasti akan mati, tidak ada rasa takut di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan perubahan hidup dan tekad. Telapak tangannya yang berlumuran darah ditepuk ringan, samar-samar mengenai dada Guyue generasi pertama. Tapi kekuatan ini sangat kecil, dan Guyue generasi pertama tidak peduli saat itu. Jadi itu waktu itu. Sial, jika aku mempunyai tubuh yang hidup, aku pasti sudah merasakannya sejak lama. Namun tubuh zombie, meskipun kuat dan memiliki pertahanan yang luar biasa, tidaklah sensitif. Yue generasi pertama merasakan kebencian yang besar di dalam hatinya. Berubah menjadi zombie berdarah juga memiliki banyak kekurangan. Menurut umur aslinya, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Menentang surga dan memperpanjang umurnya, bagaimana mungkin tidak ada harganya. Hahaha. Master Tensuru tertawa keras, auranya meningkat saat dia menyerang Yue generasi pertama. Yue generasi pertama hanya bisa memblokir, dan tentu saja berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Rantai besi penindas iblis Gu tidak hanya membantu tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, hantu rantai besi hitam juga muncul di celahnya, mencoba menekan dan menutup seluruh celah. Laut purba mendidih seperti air mendidih, dan cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar celah tersebut, melawan penindasan Demon Suppression Iron Chain Gu. Seperti ini, pengeluaran cairan primeval Gu Yue generasi pertama sangatlah besar. Kamu akan kalah hari ini, mati. Serangan Master Tensuru seperti gelombang, tak henti-hentinya, seolah-olah dia mengamuk. Tubuh Bu Yue generasi pertama dipenuhi luka, tulang putihnya terlihat di dadanya, dan lengannya dipotong di bahu oleh Master Tensuru. Melihat Master Tensuru akan berhasil, Bu Yue generasi pertama tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh. Yang! Gelombang suaranya sangat menusuk telinga, dan langsung mengenai Master Tensuru. Master Tensuru mendengar suara ini dan segera terbang mundur puluhan langkah seperti terkena pukulan keras, alis putihnya tegak. Lalu dia terjatuh, mendarat di tanah. Dia bangun dengan susah payah, darah mengucur dari mata, hidung, telinga dan mulutnya. Gelombang suara masih mengamuk di tubuhnya, menyebabkan darahnya mengalir terbalik dan dia tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Banyak master gu yang melihat peluang dan menembakkan pedang bulan, peluru air, dan sebagainya dari jauh, namun semuanya terhalang oleh lingkaran cahaya master Tensuru. Lusinan burung bangau terbang mengerumuni Gu Yue generasi pertama, namun paruh besinya menghantam mayat yang berlumuran darah, seperti mengenai kulit baja dan tulang besi, semuanya patah. Pertahanan Gu peringkat 5 bukanlah masalah kecil. Bahkan jika Fang Yuan menggunakan Chainsaw so Golden Centipede untuk menggiling mayat yang berbobot darah, dia bahkan mungkin tidak bisa memotong sepotong daging pun dalam tujuh menit. Di medan perang ini, hanya dua Master Gu peringkat lima yang bisa mengancam musuh. Meskipun mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan, selama esensi purba mereka belum habis, yang lain hanya bisa menonton dan menghela nafas, tidak bisa berbuat apa-apa. Master Tensuru melihat bahwa Bango Terbang tidak dapat berhasil, dan Raja Bango Terbang sedang melawan Gu Blut Piton dari jarak jauh, sementara darah dan kimiliknya berkonflik, membuatnya sulit untuk bergerak. Dia hanya bisa menatap dan berkonsentrasi, mengaktifkan race eyebrows dan exhale gu, sehingga sangat meningkatkan konsumsi cairan primeval. Ini hampir merenggut nyawa guyue generasi pertama. Lautan saripati purba turun dengan cepat. Setelah habis, cacing gu tidak akan mampu menahan penindasan gu rantai besi penindas iblis tanpa dukungan saripati purba. Setelah gu demon suppression iron chain benar-benar ditekan, flick gu akan aktif, menyegel cacing gu, dan menariknya keluar satu per satu. Itu akan menjadi akhir dari tren. Guyue generasi pertama berteriak dengan panik cepat ambil alis putihnya, aktifkan esensi purbamu dan bantu aku. Ayo bantu. Bantu nenek moyang generasi pertama. Ayo pergi bersama. Sekelompok besar Master Gu bergegas mendekat, tidak hanya suku Gu Yue, bahkan Master Gu dari suku Bai dan Siong pun bergegas mendekat. Bahkan Gu Yue generasi pertama tidak dapat memotong alis putihnya, apalagi metode mereka. Mereka hanya bisa menanggapi kata-kata Gu Yue generasi pertama, mengulurkan tangan dan meraih alis putihnya. Saat mereka meletakkan tangan mereka di atasnya, alis putih itu terpisah menjadi untaian, melingkari pergelangan tangan dan lengan mereka dengan erat, lalu meluas ke tubuh mereka. Ah, jeritan terdengar. Bagaimana esensi purba Gu Master peringkat 1 dan peringkat 2 bisa bersaing dengan esensi purba peringkat 5? Esensi purba mereka habis dalam sekejap, laut purba tenggelam, lubangnya mengering, retak dan akhirnya runtuh. Bukaan merupakan bagian vital tubuh manusia, bahkan lebih penting dari jantung. Setelah celahnya rusak, banyak mata Master Gu yang berputar ke belakang dan kehilangan nyawa. Brengsek, Gu Yue generasi pertama mengutuk, rantai besi penindas iblis Gu mengencang, memotong daging dan menyebabkan tulang putihnya berderit. Secara logika, Tai Sueleng telah mati, dan Gu rantai besi penindas iblis ini tidak dapat diaktifkan tanpa esensi purba dari Master Gu. Tapi Gu rantai besi penindas iblis ini terkontaminasi oleh Blood Frenzy Gu, dan bisa menyerap esensi purba di udara. Pada saat yang sama, Gu rantai besi penindas iblis adalah Gu milik Tai Sueleng, dan di dalamnya terdapat keinginan Tai Sueleng untuk menekan dan membunuh keinginan Gu Yue generasi pertama. Esensi purba Guyue generasi pertama dikonsumsi terlalu cepat, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat ini, banyak Master Gu yang bergegas untuk membantu menghentikan langkah mereka. Apa yang kamu takutkan, jika generasi pertama dikalahkan, kita semua akan mati. Jangan bilang menurutmu pihak lain akan membiarkan kita pergi. Fang Yuan berteriak, bergegas ke sisi Gu Yue dan meraih alis putih. Laba-laba serigala bumi seribu li sudah mati, dan pihak lain memiliki burung bangau terbang yang bisa terbang dan menyerang. Tidak ada harapan untuk melarikan diri sendirian. Sebaliknya, membantu generasi pertama Gu Yue memiliki kemungkinan kedua belah pihak saling bertarung dan mendapatkan keuntungan. Alis putih terpasang kuat di pergelangan tangan Fang Yuan, dan seperti sulur, alis itu tumbuh dengan liar di sepanjang lengannya, menyebar hingga ke pinggangnya. Di dalam celah tersebut, cairan primeval salju perak dikonsumsi dengan cepat. Fang Yuan mengatupkan giginya, bertahan di dalam hatinya. Tindakannya memainkan peran yang patut dicontoh. Para master gu lainnya terpacu dan bergegas mendekat. Jika kita menyerang bersama, kita mungkin tidak akan mati. Benar, ada kekuatan dalam jumlah. Huh, apa lagi yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa bertarung. Tangan yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di alis putih. Para Master Gu terus-menerus mati, dan pada saat yang sama, para Master Gu terus mengisi kekosongan yang ada, bergabung dalam pertempuran gesekan. Hahaha, bisa bertarung melawan peringkat lima, ini seru dan menarik. Bai Ningbing juga datang membantu. Apakah kita hidup atau mati, itu semua tergantung pada pertarungan ini. Xiong Jiaomen juga berdiri. Fang Zeng tidak terlihat, dia tersesat di hutan belantara dan tidak melarikan diri ke desa. Hidup atau matinya tidak pasti, dan kemungkinannya besar. Waktu menjadi sangat lama dan tak tertahankan pada saat ini. Seiring berjalannya waktu, Gu Masters terus mati. Beberapa Master Gu menyerang Master Tensuru, namun lingkaran putih itu tidak bergeming, tetap kokoh seperti Gunung Tai. Hanya Gu Master peringkat tiga yang mampu bertahan dalam pertempuran gesekan ini. Keyakinan banyak Gu Masters goyah, menunjukkan tanda-tanda keraguan. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Master Tensuru tertawa sinis dengan suara pelan, saya akan menang, kalian semua akan mati. Perbedaan antara peringkat 3 dan peringkat 5 terlalu besar. Peringkat 4 mungkin terpengaruh, tetapi tiga pemimpin klan peringkat 4 telah dibunuh oleh Master Tensuru. Seluruh tubuh generasi pertama Gu diikat dengan rantai logam, dan alis putihnya diikat. Di dahinya, Fu Yan Zigu melayang, dan esensi purba di celahnya sangat sedikit. Tiba-tiba, Fu Yan Zigu mengeluarkan cahaya kuning redup. Dari bukaan Gu generasi pertama, segumpal cahaya kuning ditarik keluar. Lampu kuning ini lebih besar dari kepalan tangan, tapi lebih kecil dari baskom. Perlahan-lahan melayang ke tanah, dan cahaya kuning melemah menjadi cahaya redup. Gu yang terlihat seperti tengkorak kristal menunjukkan wujud aslinya. Gu ini tampak seperti tengkorak bayi, dan dapat dipegang dengan satu telapak tangan. Tengkoraknya seperti kristal, dan ditutupi dengan pembuluh darah berwarna merah muda. 198. Gu Yue generasi pertama mengertakkan gigi, tapi dia tidak bisa melawan atau bergerak. Tiba-tiba, segumpal cahaya kuning dikeluarkan dari jimat kuning dan mendarat di tanah, berubah menjadi bola cahaya Taiji hitam putih. Di dalam bola cahaya ini, dua cacing Gu yang aneh sedang berputar-putar, saling mengejar. Bola cahaya Taiji berputar terus-menerus, dan jejak dao besar mengalir keluar, menarik perhatian banyak orang. Gu apa ini? Bai Ningbing dan yang lainnya bingung. Ini sebenarnya Gu peringkat 4, tatapan Fang Yuan terkonsentrasi. Gu rotasi Yin Yang, Master Tensuru berteriak, menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, kakak seniorku yang baik, pasti sulit bagimu untuk menemukan Gu sebaik itu. Hahaha, kamu sebenarnya ingin berubah menjadi manusia. Sayang sekali, sayang sekali, aku merusak rencanamu. Gu Yue generasi pertama menendang kakinya dengan panik, berteriak dan kehilangan ketenangannya. Baik itu Gu Tengkorak Darah atau Gu Rotasi Yin Yang, itu adalah kunci dari rencana liciknya selama ribuan tahun. Sekarang setelah mereka disegel dan dikeluarkan, kerja kerasnya menjadi sia-sia. Tuan Tensuru tertawa lebih terbahak-bahak. Melihat penampilan Gu Yue generasi pertama, keinginannya untuk membalas dendam sepenuhnya terpuaskan. Lampu kuning lainnya padam dan mendarat di tanah. Itu adalah lagu berwarna merah tua, tembus cahaya seperti bola air. Gu Yue generasi pertama melihat Gu ini dan tiba-tiba terdiam kegirangan. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan taringnya, sambil berteriak, cepat, ayo, bunuh Gu ini. Beberapa master Gu mendengar ini dan segera bergerak maju, menggunakan metode mereka. Gu ini disegel oleh gu jimat bawah, dan tidak dapat diaktifkan oleh pikiran gu yue generasi pertama. Di permukaannya, ada lapisan cahaya kuning dengan segel. Hanya tai sueleng atau gu spesial yang bisa membuka segelnya. Tapi gu ini adalah gu yang dapat dikonsumsi, dan sangat spesial. Untuk menggunakannya, seseorang harus menghancurkannya. Beberapa master gu mulai bergerak. Segel lampu kuning hanya menyegel cacing gu, dan tidak memiliki kemampuan bertahan apapun. Setelah melakukan beberapa serangan, ia roboh, dan cacing gu yang tersegel juga dihancurkan dengan kekerasan berdengung. Dengan teriakan lembut, cahaya merah menyala dan tiba-tiba meluas. Dalam sekejap, itu membentuk penghalang berbentuk bola. Generasi pertama Gu Yue berada di dalam perisai, sedangkan Master Tensuru berada di luar. Penghalang berwarna darah memiliki radius enam mu. Bai Ningbing dan Fang Yuan berada di dalam, sedangkan Xiong Jiaomen dan yang lainnya berada di luar. Hal yang paling menarik adalah alis putihnya langsung terpotong menjadi dua oleh penghalang ini. Alis putihnya hancur, dan Fang Yuan serta yang lainnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. Aura penghalang ini berada di peringkat 5, kenapa terlihat seperti gu tirai air Skyflower? Fang Yuan bingung, dia belum pernah melihat gu ini sebelumnya. Master Tensuru dihalangi oleh penghalang ini, dia terhuyung berdiri dan mencibir, "Kakak senior, kamu punya metode yang bagus, kamu bahkan bisa melakukan serangan balik seperti ini dan mematahkan alis terangkat dan menghembuskan napas gu. Sayang sekali, bagaimana kamu bisa menghentikanku dengan pertahananmu yang lemah? Dia hanya berjuang di ambang kematian. Gu Yue, sebaliknya, tertawa terbahak-bahak, "Adik laki-laki Kenapa kamu tidak menyerang dan melihat? Saya memiliki niat yang sama. Niat membunuh muncul di mata Master Tensuru saat burung bangau yang tak terhitung jumlahnya menerkam. Pada saat yang sama, cahaya putih keluar dari matanya saat panah sayap burung yang tak terhitung jumlahnya menghujani. Namun, penghalang berwarna darah ini tidak bergeming, tetap stabil seperti biasanya. Ekspresi Master Tensuru berubah sangat muram saat dia menghentikan serangannya. Gu apa ini? Generasi pertama Gu Yue mengangkat kepalanya dan tertawa, biarku beritahu padamu, ini adalah Gu Tirai Darah Skyflower yang aku sempurnakan secara eksklusif. Bunga langit tirai air hanya berada di peringkat 4, ia dapat memblokir serangan Gu peringkat 5. Gu milikku ini berada di peringkat 5, pertahanannya bahkan lebih kuat. Bahkan pemilik tirai air Skyflower Gu tidak bisa masuk atau keluar, tapi tirai darahku Skyflower Gu bisa keluar dan tidak bisa masuk. Adik laki-laki, serang perlahan, gunakan seluruh kekuatanmu. Kalau aku sudah sembuh, aku akan keluar dan mengambil kepalamu, hahaha. Dasar bajingan, kamu membuat tanpa malu-malu. Master Tensuru bingung dan jengkel. Dia memiliki peluang 90% untuk menang, tetapi memikirkan Guyue berhasil membalikkan keadaan, situasinya kembali menemui jalan buntu. Dia menyerang dengan ganas dan ganas, semua Master Gu di luar penghalang, termasuk Xiong Jiao Men, tewas. Tapi di dalam tirai darah Skyflower, semuanya tenang dan tenteram. Penghalang darah sama stabilnya dengan Gunung Tai, para Master Gu perlahan-lahan mengendur. Nenek moyang generasi pertama benar-benar seorang pahlawan. Kita akhirnya terselamatkan, selanjutnya nenek moyang generasi pertama akan menunjukkan keperkasaannya, orang ini pasti akan kalah. Hah, inikah kekuatan Master Gu peringkat 5? Betapa kuatnya, aku sebenarnya masih hidup. Semua orang bersorak dan berteriak. Tapi Bai Ningbing mendengus dingin, dia pasti akan mati karena 10 batas ekstrim. Kebuntuan ini kehilangan sebagian kegembiraannya, membuatnya tidak bahagia. Master Tensuru menyerang dalam waktu lama, tapi tidak ada efeknya. Dia tiba-tiba menghentikan serangannya dan bangun. Kata-kata Guyue generasi pertama adalah untuk memprovokasi dia, membuatnya menyia esensi purba untuk menyerang bunga langit tirai darah. Jika dia tidak salah, Skyflower tirai darah dan Skyflower tirai air ini memiliki efek yang serupa, tetapi biaya fusinya sangat tinggi. Itu hanya sekali pakai, memiliki pertahanan yang kuat tetapi memiliki waktu yang terbatas. Setelah durasinya habis, itu akan hilang dengan sendirinya. Memikirkan hal ini, Master Tensuru mengeluarkan dua batu yuan dan memegangnya di telapak tangannya, duduk bersila dan mulai memulihkan esensi purbanya. Bantu aku, hanya dengan membantuku aku akan mempunyai kesempatan untuk hidup. Batu Yuan, saya membutuhkan batu Yuan dalam jumlah besar. Gu Yue generasi pertama berteriak, dan segera para Master Gu di sekitarnya mengeluarkan batu Yuan dan menumpuknya di sekelilingnya. Gu Yue generasi pertama membuka mulutnya dan menyedot dalam-dalam, batu Yuan tersedot ke dalam mulutnya. Dia membuka mulutnya dan dengan suara retak, batu Yuan hancur, dan sejumlah besar esensi purba alami dituangkan ke dalam lubangnya. Master Tensuru melihat ini dan menjadi cemas. Dia berteriak, jangan beri dia batu Yuan lagi, dasar bodoh. Setelah dia memulihkan mobilitasnya, dia akan membunuhmu dan menggunakan darahmu untuk menyempurnakan dan meningkatkan bakatnya. Anda sedang mendekati kematian. Huff, menggunakan taktik tingkat rendah untuk menabur perselisihan, bukankah kamu takut orang-orang akan tertawa terbahak-bahak? Cepat, tua ini menyuruh kita untuk tidak memberi lagi, kita harus memberikan lebih banyak batu Yuan. Semuanya tergantung pada Guyue generasi pertama. Para Master Gu dengan murah hati menyumbang, dan sejumlah besar batu Yuan dilemparkan ke mulut Gu Yue generasi pertama. Fang Yuan dan Bai Ningbing memperhatikan dengan dingin dari samping. Jika itu adalah tubuh manusia normal, ia tidak akan mampu menahan begitu banyak esensi purba, tetapi tubuh mayatnya yang berbobot darah kuat dan kokoh. Lautan purba di celahnya naik dengan cepat. Kekuatan rantai besi penekan iblis Gu menjadi lebih lemah, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi genangan darah, sekarat sepenuhnya. Gu Yue generasi pertama tidak lagi dibatasi, dan dengan raungan keras, dia mengaktifkan Gu Vital Mayat berbobot darah. Darah berbau dalam jumlah besar tertarik dan dituangkan ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, lengannya yang kuat tumbuh kembali, dan cakarnya tajam seperti pisau. Dia tertawa keras dan berdiri. Pada saat ini, gerakan bawah Gu di dahinya juga berubah menjadi genangan darah, menghilang sepenuhnya. Surga tidak meninggalkanku. Gu Yue generasi pertama tertawa keras ke arah langit. Aku mohon leluhur generasi pertama untuk bergerak dan membunuh tua ini. Dengan bantuan seorang raja yang hebat, dia pasti akan segera berhasil. Dia tidak akan terkalahkan. Semua orang bersuka cita. Tawa Guyue, generasi pertama berangsur-angsur mereda, dan api berkobar di matanya saat dia berbicara perlahan. Tentu saja, saya ingin membunuh musuh, tetapi sebelum itu, saya perlu melakukan sesuatu. Tidak baik, Fang Yuan mendengar nada ini, dan jantungnya melonjak saat dia bergerak ke arah luar kerumunan tanpa meninggalkan jejak. Orang-orang di sekitarnya tidak mengerti, namun masih dipenuhi semangat juang, entah apa yang ingin dilakukan nenek moyang generasi pertama. Jika itu sesuai kemampuan kita, kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengabdi pada nenek moyang generasi pertama. Guyue generasi pertama mengangkat kepalanya dan tertawa, "Haha, masalah ini akan merenggut nyawamu." "Apa?" Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Guyue generasi pertama menyerang dengan berani. Dengan suara swosh, dia merentangkan cakarnya dan menembus master gu peringkat 3. Saat dia menarik kembali telapak tangannya, Tangan Yue generasi pertama sudah menahan jantung yang berdebar kencang. Master Gu ini adalah anggota klan Yue. Dengan ekspresi tidak percaya, dia berteriak saat darah muncrat seperti air mancur dan terjatuh ke belakang. Darah yang bagus, kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Guyue generasi pertama tertawa dan menghela nafas, dan sambil berpikir, tengkorak darah Gu terbang dan berputar di sekitar tubuh Master Gu ini. Mayat Tuan Gu bergerak-gerak, dan seluruh darahnya disedot oleh tengkorak darah Gu. Kemudian memasuki dua rongga mata kosong tengkorak darah Gu. Tengkorak darahku meminum darahnya, dan pada tengkoraknya yang seperti kristal, garis merah darah menjadi lebih cerah. Nenek moyang generasi pertama, kamu. Semua orang dengan cepat mundur, dan seseorang berteriak kaget. Bising, sosok Guyue generasi pertama melintas dan muncul di hadapan orang ini, menebas dengan telapak tangannya dan memotong tubuhnya menjadi dua. Darah yang muncrat disedot hingga kering oleh tengkorak darahku. Generasi pertama, kamu bajingan tak berperasaan, kamu bukan batu Yuan kami. Bagaimana kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung? generasi pertama ini juga bukan orang baik, semuanya serang bersama dan bunuh dia. Benar, kita punya kekuatan dalam jumlah. Uh, pembantaian berdarah dimulai. Guyue generasi pertama berada di peringkat lima tahap puncak, dan esensi purbanya telah pulih sepenuhnya. Para Master Gu ini sebagian besar berada di peringkat satu dan dua, dan bahkan ada beberapa yang berada di peringkat tiga. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingannya? Dan bunga langit tirai darah ini mengisolasi bagian dalam dari luar, membentuk ruang tertutup. Hanya tuannya, Guyue generasi pertama, yang bisa keluar. Tapi begitu dia keluar, dia hanya bisa menghancurkan tirai darah Skyflower atau menunggu efeknya habis. Para Master Gu tidak bisa melarikan diri atau bertarung, jadi mereka dengan cepat dikalahkan dan dibunuh satu persatu oleh generasi pertama Gu Yue. Selain Master Gu suku Bai dan Xiong, setiap kali dia membunuh anggota suku Gu Yue, dia akan menggunakan tengkorak darah Gu untuk menghisap darahnya. Setelah membunuh ratusan orang, tengkorak darah peringkat 4 Gu bersinar merah, mencapai batasnya. Gu Yue generasi pertama tertawa keras, memanggil tengkorak darah Gu dan melayangkannya di atas kepalanya. Hari ini, momen ini, setelah perencanaan ratusan tahun, akhirnya tiba. Dia menghela nafas lega, tengkorak darah gu membuka mulutnya yang tertutup rapat dan memuntahkan air mancur darah. Air mancur darah tersebut tidak berbau amis, melainkan mengeluarkan bau yang harum sehingga membuat orang merasa rileks dan bahagia. Guyue generasi pertama basah kuyup oleh air mancur darah ini. Namun air mancur darah ini bersifat mistis, tidak setetes pun jatuh ke tanah, melainkan menempel di permukaan tubuh Yue generasi pertama, dan perlahan meresap ke dalam, hingga ke lubangnya. Gu Yue generasi pertama diam-diam berdiri di tempat, merasakannya sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, gaga-gaga, bakatku meningkat, bakatku benar-benar meningkat. Semua master gu lainnya terguncang. 199. Tawa Gu Yue menjadi lebih riang, tapi dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah master Tensuru, berkata dengan penuh kebencian, adik magang, kamu tidak pernah mengira hari ini akan tiba. Kami berdua yatim piatu, diadopsi oleh Tuan, tapi sejak kami masih muda, Tuan selalu lebih menyayangimu. Mengapa? Bukankah karena bakatmu nilai A dan bakatku nilai C, kamu mempunyai bakat kelas A? Tentu saja, kemajuan kultivasimu cepat. Tahukah Anda berapa banyak lagi keringat dan usaha yang harus saya keluarkan untuk bisa mengimbangi Anda dengan bakat kelas C saya? Meskipun kami dikenal sebagai burung bangau kembar dari jalan lurus, Anda selalu menjadi pemimpin, dan saya menjadi yang kedua. Kamu yang paling mempesona hanya karena kamu jenius kelas A, tetapi kamu beruntung dan memperoleh salah satu warisan sejati leluhur laut darah. Tengkorak darahku dapat membunuh kerabatmu memurnikan sumber darah, mengairi lubang, dan meningkatkan bakatmu. Tahukah kamu bagaimana perasaanku saat itu? Guteng korak darah ini adalah satu-satunya harapanku. Harapan yang kurindu siang dan malam, harapan yang kulempar dan putar dalam tidurku. Dengan itu, aku bisa mengubah hidupku, mengubah nasibku. Tapi itu milikku, milikku. Tuan Tensuru menghentakkan kakinya dan mengutuk. "Ya, itu milikmu." Guyue mengangguk, "Kamu memiliki bakat yang bagus dan semoga beruntung. Kami berangkat bersama untuk membunuh musuh." tetapi surga hanya memihak Anda, memungkinkan Anda memperoleh warisan yang sebenarnya. Tahukah kamu, melihat ekspresi sombongmu dan mendengarkan kata-katamu tentang masa depan, aku tiba-tiba mengerti. Langit memihakmu, memberimu bakat tingkat A dan warisan sejati laut darah. Apa yang dapat saya lakukan? Saya baru kelas C, bagaimana saya bisa sukses sendiri? Saya hanya bisa merebut, merebut. Apa yang bukan milikku, jadilah milikku. Langit mengatur takdir bagiku agar aku bersedia berada di bawah orang lain, menjadi bayangan mereka. Aku kurang puas, kenapa harus aku, kenapa aku harus di bawah dan kamu di atas. Saat ini, Gu Yue sebenarnya mulai menangis. Tubuh berdarah itu sangat menakutkan, dan mengeluarkan tangisan yang aneh, membuat orang merasa lebih dingin. Karena surga tidak memihakku, guru tidak mencintaiku, dan orang lain tidak menganggapku tinggi, aku harus melakukannya. Aku hanya bisa lebih mencintai diriku sendiri, aku hanya bisa lebih menghargai diriku sendiri, aku hanya bisa lebih mengandalkan diriku sendiri. Saya hanya bisa bekerja lebih keras. Saya hanya bisa mengambil lebih banyak risiko. Saya hanya bisa bekerja lebih keras. Hanya dengan cara ini, saya dapat mencapai sesuatu. Namun, jalan lurus menekankan prinsip-prinsip persahabatan, senioritas, dan senioritas. Aku bukan siapa-siapa. Saya tidak memiliki latar belakang, tidak memiliki bakat, dan tidak memiliki sumber daya. Menurut Anda, apa yang akan saya gunakan untuk sukses? Jika saya berjalan di jalan yang benar, saya hanya bisa dieksploitasi dan diintimidasi. Saya hanya bisa mengagumi Anda, Tuan Muda dan Jenius. Saya hanya bisa bertahan sampai saya tua, tetapi prestasi saya tidak seberapa. Ini adalah jalan yang benar, sungguh jalan lurus yang omong kosong. Hanya dengan menjadi iblis, meninggalkan emosi manusia, meninggalkan aturan dunia, dan membayar harga yang mahal, barulah aku bisa menempa jalan milikku di tengah duri. Jadi, aku berkomplot melawanmu dan mencuri warisan laut darahmu yang sebenarnya. Kemudian, saya menjadi iblis. Haha, biarkan aku menjadi iblis. Kalau begitu biarkan aku menjadi iblis. Kalau begitu biarkan aku menjadi iblis. Suaranya bergema di penghalang darah. Di luar penghalang, Master Ten suruh terdiam. Generasi pertama Guyue menahan tawanya dan mulai membunuh lagi. Sejumlah besar master gu terbunuh, darah mereka diserap oleh gu tengkorak darah dan terkondensasi menjadi esensi pegas darah, mengalirkannya ke celah Guyue generasi pertama untuk meningkatkan bakatnya. Semakin tinggi bakatnya, semakin banyak esensi purba yang dapat disimpan dalam aperture. Generasi pertama Gu Yue membunuh lebih banyak anggota klan Gu Yue, semakin tinggi bakatnya. Setelah mengunyah batu Yuan, esensi purbanya akan disimpan lebih banyak, dan kekuatan bertarungnya akan meningkat. Di luar penghalang darah, Master Tensuru terbakar oleh kecemasan, tetapi tirai darah bunga langit itu seperti parit surgawi, membuatnya menghela nafas. Dia ingin menghentikannya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Akhirnya, hanya sedikit orang yang tersisa di dalam penghalang darah. Bocah, kamu mencuri teratai harta karun esensi surgawi, kan? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menebus diri Anda sendiri, menyerahkannya dengan patuh dan saya akan mengampuni hidup Anda. Gu Yue generasi pertama mendekat selangkah demi selangkah, niat membunuhnya terkunci erat pada Fang Yuan. Fang Yuan tahu peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil, tetapi ekspresinya tidak berubah saat dia mencibir, omong kosongmu hanya bisa digunakan untuk membujuk anak berusia tiga tahun. Huff, jika kamu mendekat, aku akan menghancurkan teratai harta karun esensi surgawi. Anda harus tahu, Gu ini disempurnakan oleh saya, saya bisa menghancurkannya sendiri hanya dengan pikiran. Lakukan sesuai keinginan Anda. Langkah kaki generasi pertama Gu Yue melambat, tapi dia dengan cepat mendekati Fang Yuan dengan tekad. Brat, kamu sangat berani dan pintar. Benar sekali, kamu adalah keturunanku, aku ingin mengambil darahmu untuk meningkatkan bakatku, jadi aku tidak akan melepaskanmu. Sayangnya, saat itu saya menggunakan benih darahku untuk memurnikan garis keturunan-keturunan saya, mencoba menciptakan keturunan dengan fisik desolate yin milik Gu Yue. Selama seorang jenius lahir, saya dapat mengambil semua darah mereka dan meningkatkan bakat saya ke nilai A, 99%. Jika ada orang jenius seperti itu, aku bisa melepaskanmu, tapi keberuntunganmu buruk. Huh, hal yang paling ku benci dalam hidupku adalah dipaksa oleh orang lain. Tidak apa-apa jika teratai harta karun asal surgawi hilang, tetapi kamu bisa mati sekarang. Sebelum dia selesai berbicara, sayap di punggungnya mengepak, dan tubuhnya melesat seperti kilat, muncul di depan Fang Yuan dalam sekejap. Dia meraih dengan tangan kanannya, seketika pupil Fang Yuan menyusut, rambutnya berdiri, dan dia dengan cepat mundur. Tapi bagaimana ahli peringkat lima bisa menghindar dengan begitu mudah, saat cakar hantu hendak mencapainya, sebuah tangan es tiba-tiba muncul dari samping. Bam! Dengan suara tabrakan, tangan es itu pecah, udara dingin menyebar kemana-mana, dan generasi pertama Gu Yue mundur selangkah. Bai Ningbing, Fang Yuan berbalik, melihat orang yang menyerang, dia sedikit terkejut. Bai Ningbing menarik kembali lengannya yang patah, udara dingin menyebar ke sekitar lukanya, dan langsung mengembun menjadi tangan es, pulih ke keadaan semula. Tapi itu tidak berubah menjadi daging dan darah. Dia sudah sangat dekat dengan batas sepuluh ekstrim. Tidak disangka, aku akan mempunyai cara mati yang menarik. Sayang sekali, saya tidak bisa melihat akhir dari pertempuran ini. Bai Ningbing menghela nafas panjang, lalu tiba-tiba tertawa, sepasang mata biru yang menakutkan menatap Fang Yuan. "Fang Yuan, kamu dan aku adalah orang yang sama. Saya pasti mati. Jika kamu mati juga, sayang sekali, aku akan melindungimu, tapi aku punya syarat." Meskipun Bai Ningbing hanya berada di peringkat tiga, dia tidak jauh dari kematian, kekuatan bertarungnya meningkat seperti air mancur. Pada akhirnya, satu-satunya yang bisa berharap untuk menang melawan generasi pertama Gu Yue adalah dia. Oh, syarat apa? Mata Henry Fang berbinar. Bai Ningbing mengulurkan tangannya, seolah ingin merangkul dunia. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki rambut seputih salju, alisnya sedikit terangkat, hiduplah untukku, dan saksikan keajaiban dunia ini. Dalam sekejap, Fang Yuan tergerak. Pria ini, Fang Yuan memandang Bai Ningbing, seolah-olah dia sedang melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Perkataan Bai Ningbing terdengar seperti omong kosong, namun nyatanya tulus. Mungkin orang awam tidak akan mempercayainya, tetapi Fang Yuan memahami makna terdalam di balik kata-kata ini. Bai Ningbing adalah seorang jenius tingkat atas, bakatnya luar biasa, namun umurnya singkat. Dia sudah menemukan jalannya, menemukan keyakinannya, dia tidak takut mati, tapi dia enggan meninggalkan dunia ini. Dia memiliki penyesalan di dalam hatinya, tetapi dalam keputusasaan, dia hanya bisa mempercayakan kenangan ini kepada Fang Yuan. Ayo, itu benar-benar fisik jiwa es gelap utara. Cek cek, sayang sekali kamu bukan keturunanku, kalau tidak semua orang tidak akan mati. Gu Yue generasi pertama tertawa sinis, kamu ingin menghentikanku hanya dengan fisik jiwa es gelap utara ini. Kamu terlalu naif. Mengatakan demikian, sosoknya bersinar, dan ketika dia muncul, dia sudah berada di depan Bai Ningbing. Ledakan. Ledakan keras, keduanya bentrok. Generasi pertama guyue Yue mundur dua langkah, seluruh kepala dan separuh tubuhnya Bai Ning Bing meledak. Tapi dalam sekejap, kaca-kaca. Udara dingin menyebar, embun beku mengembun, dan tubuh serta kepala baru tumbuh, Bai Ning Bing dibangkitkan. Ini, generasi pertama Gu Yue terkejut, sepuluh fisik ekstrim jarang terlihat, dan ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengannya. Keduanya bentrok, budidaya Bai Ning Bing lemah, dan dia dirugikan, situasinya sangat tidak menguntungkan. Namun generasi pertama Gu Yue tidak dapat membunuhnya sekeras apapun dia berusaha fisik jiwa es gelap utara sekarang hampir abadi, tidak peduli seberapa parah lukanya, dalam sekejap, itu akan menjadi sekoko es. Hal ini membuat Bu Yue semakin marah dan ketakutan, dan serangannya menjadi semakin heboh. Bai Ningbing berangsur-angsur kehilangan warna normalnya, dan berubah menjadi manusia es yang bisa bergerak bebas. Bahkan rambutnya yang seputih salju telah berubah menjadi helayan es. Waktunya akhirnya habis. Kematian turun pada saat ini. Urusan duniawi yang tiada batasnya berwarna-warni, awan dan saluran airnya panjang. Saat ini, Angin kembali ke langit dan bumi, tak tertandingi dengan cahaya bulan di air. Bai Ningbing berseru sambil tersenyum tipis. Sejak saat itu, ekspresinya membeku. Angin dingin tiba-tiba bertiup dan udara dingin tiba-tiba naik seperti kabut. Retak retak retak. Embun beku dalam jumlah besar menyebar dari kakinya dan seperti gunung yang tumbuh, gletser naik dari tanah. Es putih yang bergelombang itu seperti binatang naga, seperti tanah longsor atau tsunami, menghantam Guyue generasi pertama. Generasi pertama Guyue berteriak dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Rambut merah di kepalanya berdiri, dan kabut darah membubung dari tubuhnya. Guilotin darah dan kelelawar darah Gu dalam jumlah besar dikendalikan olehnya, dan menabrak Gletser, memperlambatnya sedikit. Namun pada akhirnya, dia tetap tertindas, di penjara, dan ditelan Gletser. Gletser besar memenuhi seluruh penghalang darah, dan hanya di sekitar Fang Yuan, Bai Ning Bing sengaja meninggalkan ruang kecil untuknya. Bam! Dengan suara lembut, bunga langit tirai darah dipecahkan oleh Gletser. Tanpa halangan apapun, energi es dalam jumlah besar menyebar, dan embun beku segera mengembun, membentuk Gletser yang menyebar kemana-mana. Bahkan tirai darah Skyflower Gu telah rusak. Kekuatan seperti itu, Tuan Tensuru tidak berani menghadapinya secara langsung, dan dengan cepat terbang ke langit. Di bawah tatapan kagetnya, dia melihat Gletser menyebar kemana-mana, dan menutupi seluruh Gunung King Mao, dari puncak hingga kaki gunung. Dalam sekejap mata, Gunung King Mao yang semula subur dan semarak telah berubah menjadi daratan es dan salju yang berbahaya. Es di bawah kakinya terus naik, dan Fang Yuan juga melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri. Gletser seribu ini telah menyaksikan jatuhnya seorang jenius muda dan berisi desahan Bai Ning Bing yang enggan dan tak berdaya. 200. Fang Yuan segera mengaktifkan Chen Golden Centipede dan Blood Moon Gu, mencoba memecahkan kebekuan. Namun lapisan esnya sangat tebal dan udara dingin menyelimuti udara. Untuk setiap inci es yang terkelupas, dua inci lainnya mengembun. Fang Yuan terjebak dalam situasi tanpa harapan, tidak dapat melarikan diri. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya darah muncul dari dasar gletser. Cahaya darah pada awalnya hanya berupa noda, namun segera menyebar, menjadi semakin terang, berubah menjadi cahaya berwarna darah yang membanjiri area tersebut. Hahaha, <having> di tengah tawa, cahaya darah membubung ke langit, dan Bu Yue generasi pertama keluar dari es. Meskipun dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, dia bahkan lebih arogan, jika budidaya fisik jiwa es gelap utara ini mencapai peringkat 4, dia mungkin bisa membunuhku. Sayangnya, dia hanya berada di peringkat 3 tahap puncak. Mengatakan demikian, dia memfokuskan pandangannya pada Fang Yuan yang berada di Gletser. Jika fisik jiwa es gelap utara tidak bisa membunuhmu, biarkan aku melakukannya untukmu. Di langit yang jauh, Master Tensuru terbang dengan santai. Di bawahnya adalah iron beak flying crane king. Sebelumnya, dia terbang ke langit untuk membantu Raja Bangau terbang paru besi membunuh piton sungai darah, dan sekarang dia kembali dengan momentum kemenangan. Saat ini, di seluruh gunung King Mao, hanya tersisa tiga orang. Bai Ningbing telah berubah menjadi gunung es, kesadarannya juga menghilang. Fang Yuan seperti serangga di dalam damar, terperangkap di Gletser. Sebaliknya, di antara dua master gu peringkat 5, bakat Guyue generasi pertama telah meningkat dan esensi purba dalam aperture-nya lebih banyak. Master Tensuru juga telah memulihkan diri dan memulihkan sebagian besar kekuatan tempurnya. Tatapan keduanya terfokus pada Fang Yuan. Guyue generasi pertama ingin membunuh Fang Yuan dan mengambil darahnya. Master Tensuru ingin menghentikan Guyue generasi pertama dan tentu saja tidak akan membatasi dirinya dengan melindungi Fang Yuan. Karena itu, dia hanya bisa mengambil langkah pertama, dan membunuh Fang Yuan terlebih dahulu. Berdasarkan sifatnya, mereka tidak akan mentolerir orang yang melihatnya. Bagaimana jika keduanya terluka, dan orang ketiga memanfaatkan situasi tersebut? Fang Yuan menghela nafas panjang. Ketika dia melihat tatapan kedua orang ini, dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Dia telah kehilangan Thunder Wings Gu dan Tau San Spider. Bahkan jika dia memilikinya, dia mungkin tidak bisa lepas dari kejaran dua ahli peringkat lima. Dia hanya memiliki budidaya tahap puncak peringkat tiga dan tidak dapat dibandingkan dengan ahli peringkat lima. Dalam situasi ini, dia seperti ikan di talenan. Terlebih lagi, itu adalah dua bilah yang sangat tajam. Dia tidak bisa melawan, dan dia tidak bisa melarikan diri. Namun, Fang Yuan punya metode lain. Itu adalah jangkrik musim semi dan musim gugur. Fang Yuan mengirimkan kesadarannya ke dalam lubangnya. Film Cahaya sudah tidak ada lagi, hanya lubang batu yang kasar. Separuh besar true essence ocean yang berwarna perak salju masih tersisa bukaan batu tersebut tidak lagi memiliki kemampuan untuk memulihkan esensi sejati, namun Fang Yuan memiliki teratai harta karun esensi surgawi, itulah sebabnya laut esensi sejatinya seperti ini. Semua ini tidak penting, Fang Yuan memusatkan seluruh perhatiannya pada cacing gu di tengah celah batu. Itu adalah gu vitalnya, jangkrik musim semi musim gugur peringkat 6. Hanya dengan mengandalkan gu ini untuk melawan aliran sungai waktu, dia bisa menciptakan keajaiban lain. Menggunakan metode yang mustahil untuk mengubah hasil takdir. Namun, cara ini sangat berbahaya. Pertama, Sungai Waktu adalah area terlarang di Dao Besar. Manusia tidak dapat menyentuhnya. Sekali dilanggar, itu sama saja dengan melanggar hukum langit dan bumi, dan akan menderita murka langit dan bumi. Kedua, jangkrik musim semi-musim gugur belum pulih sepenuhnya. Ia seperti perahu rusak, dengan paksa menyeberangi Sungai Waktu, mungkin terbalik di tengah jalan dan tenggelam. Akhirnya, Fang Yuan hanya berada di tahap puncak peringkat tiga, mengendalikan jangkrik musim semi-musim gugur seperti bayi yang bermain dengan pisau besar. Dia mungkin terluka jika dia tidak melakukannya dengan baik. Setelah saya menggunakan jangkrik musim semi musim gugur ini, saya harus meledakkan diri. Saya akan menggunakan semua kultivasi saya, daging dan darah saya, dan semua cacing gu saya yang lain untuk menjadi kekuatan pendorong untuk mendorong jangkrik musim semi musim gugur maju. Dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya, meskipun aku meledakkan diri, kekuatannya akan terlalu kecil. Huh, kemungkinan besar aku akan langsung bunuh diri, tapi saat ini, saya tidak punya pilihan lain. Saya harus menggunakan gu ini. Fang Yuan juga tidak berdaya. Sebelumnya, dia lebih suka menggunakan Stone Aperture Gu daripada Spring Autumn Cicada karena terlalu berisiko. Dari 100, tingkat keberhasilannya mungkin tidak sampai 10%. Seringkali, ketika seorang master Gu menggunakan Wong Gu peringkat tinggi, mereka harus menanggung konsekuensinya. Seperti Gu Yue King Su, saat ini, Fang Yuan hanya bisa menaruh harapannya pada kenyataan bahwa jangkrik musim semi musim gugur adalah Gu vitalnya. Bocah kecil, serahkan hidupmu, sumbangkan sedikit darah untuk leluhurmu. Nak Hidupmu tidak baik. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bertemu dengan leluhur yang tercela ini. Biarkan aku membebaskanmu dari ini. Guyue Yue generasi pertama dan Master Tensuru menyerang secara bersamaan. Fang Yuan terpaksa sampai ke tepi tebing. Dia hanya bisa melompat. Jangkrik musim semi musim gugur. Ayo. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia berteriak. Tubuhnya dipenuhi warna hijau dan kuning. Aura seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Ini sebenarnya adalah cacing gu peringkat enam. Pada saat ini, dua Master Gu peringkat lima sangat terkejut. Namun segera setelah itu, ekspresi serakah muncul di wajah mereka. Bunuh dia, ambil Gu peringkat enam. Ini adalah kesempatan surgawi, nak, serahkan dengan patuh dan aku akan mengampuni nyawamu. Kecepatan mereka meningkat 30%. Namun saat ini, terjadi ledakan keras. Fang Yuan meledakkan dirinya sendiri. Apa, sebelum dia meninggal, dia sepertinya telah mendengar dua Master Gu peringkat lima berseru. Legenda mengatakan bahwa dunia ini memiliki sungai yang panjang yang disebut waktu. Manusia ibarat ikan di sungai, arusnya deras, hampir semua ikan hanya bisa mengikuti arus. Kadang-kadang, satu atau dua ikan melompat keluar dari sungai, melihat pemandangan di hilir, ini menandakan masa depan. Jika bukan karena sungai ini, dunia akan sunyi senyap, berubah menjadi sebuah gambar. Dengan adanya sungai ini, segalanya bisa berubah, dunia bisa menjadi hidup, entah menurun atau berkembang. Sungai waktu, air sungai melonjak. Setiap tetes air adalah sebuah cerita, sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. Di derasnya air sungai, seekor cacinggu kecil sedang berenang melawan arus. Ia mengepakkan sayapnya, berjuang untuk bergerak maju. Setiap kali gelombang besar menghantamnya, ia akan berada di ambang terbalik. Ia membawa kesadaran dan ingatan Fang Yuan, tubuhnya memancarkan cahaya kuning dan hijau samar. Cahayanya bergetar mengikuti arus, seperti lilin yang berkelap-kelip tertiup angin. Akhirnya hanya berhasil berenang agak jauh, lampu kuning dan hijau hampir menghilang. Jangkrik musim semi musim gugur mencapai batasnya, dengan suara swosh, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengalir menjadi gelombang. Tubuh Fang Yuan bergetar, cahaya kuning dan hijau bersinar di kedalaman matanya. Cahaya ini menyala sesaat, dan Fang Yuan bergidik. Kesadaran dan ingatannya mengalir ke dalam pikirannya, langsung menyatu. Kesuksesan. Dia sangat gembira, dia telah terlahir kembali. Setelah menyadari hal ini, dia segera mengamati sekelilingnya dan mengamati situasinya sendiri. Dia menemukan esensi purbanya sedang dikonsumsi, pergelangan tangan dan tubuhnya terikat oleh alis putihnya. Melihat lagi, oh, begitulah saat ini. Pengaturan Tai Sueleng telah diaktifkan. Seluruh tubuh Gu Yue diikat dengan rantai besi, tidak bisa bergerak. Ada juga jimat kuning di dahinya, itu adalah Demon Suppression Iron Chain Gu, serta Flick Bottom Gu. Dan Master Tensuru itu juga telah mendarat di tanah, tubuhnya ditutupi lingkaran putih, mengaktifkan angkat alis dan buang Gu dengan seluruh kekuatannya, mencoba menghabiskan semua esensi purba di celah Gu Yue. Fang Yuan menyipitkan matanya. Saat ini, dia terikat oleh alis putihnya dan tidak bisa bergerak, dia hanya bisa menghabiskan esensi purbanya dan menunggu kesempatan bagus. Di bawah pengaruh flik botong Gu, cahaya kuning keluar dari tubuh Gu Yue. Lampu kuning ini lebih besar dari kepalan tangan, tapi lebih kecil dari baskom. Perlahan-lahan melayang ke tanah, memperlihatkan Gu Tengkorak Darah di dalam cahaya kuning. Gu Tengkorak Darah, setelah ratusan tahun, akhirnya saya bertemu Anda lagi. Tuan Tensuru menangis bahagia, ekspresinya sangat emosional. Gu Yue sangat cemas hingga dia mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia diikat dan tidak bisa bergerak. Cahaya kuning lainnya ditangkap dari jimat kuning, mendarat di tanah dan berubah menjadi bola cahaya Taiji hitam putih. Di dalam bola cahaya ini, dua cacing Gu yang aneh berputar-putar satu sama lain, saling mengejar, itu adalah Gu Rotasi Yin Yang. Berdasarkan ingatan Fang Yuan, Master Tensuru berteriak, Gu Rotasi Yin Yang. Kakakku yang baik, pasti sulit bagimu untuk menemukan Gu sebaik itu. Hahaha, kamu sebenarnya ingin berubah menjadi manusia, sayang sekali, sayang sekali, aku merusaknya. Fang Yuan memandang generasi pertama Gu Yue. Benar saja, dia sedang duduk di tanah, menendang-nendang kakinya dan berteriak, rambutnya acak-acakan, dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Tunggu sebentar lagi, waktunya tidak lama lagi. Mata Fang Yuan bersinar terang, dia tidak bergerak. Lampu kuning ketiga ditangkap dan mendarat di tanah. Itu adalah Gu Merah Tua, tembus cahaya seperti bola air. Hati Fang Yuan bergetar, tirai darah Skyflower Gu. Gu inilah yang mengubah situasi, memungkinkan generasi pertama Gu Yue bangkit kembali. Tirai darah Skyflower Gu dikembangkan oleh generasi pertama Gu Yue. Fang Yuan tidak mengenalinya sebelumnya, tetapi sekarang dia sangat jelas dengan karakteristiknya. Benar saja, segera setelah itu, generasi pertama Gu Yue berteriak, seseorang cepat datang, bunuh cacing Gu ini. Beberapa master Gu mendengar ini dan segera maju untuk menghancurkan Gu ini. Berdengung, dengan suara lembut, bunga langit tirai darah muncul kembali di dunia. Penghalang bola darah mengisolasi bagian dalam dari luar. Sebagian orang berada di luar penghalang, sementara yang lain berada di dalam penghalang. Penghalang darah mengisolasi alis putih, dan Fang Yuan serta yang lainnya tidak lagi bertarung dengan esensi purba Master Tensuru. Mereka dibebaskan dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Master Tensuru terhalang oleh penghalang ini, dia terhuyung untuk berdiri dan mencibir. Setelah beberapa percakapan, dia tidak bisa menyerang penghalang darah dan hanya bisa berhenti, bertanya, "Gu apa ini?" Generasi pertama Gu Yue berkata dengan bangga, "Biar saya beritahu Anda, ini adalah perpaduan eksklusif saya, Tirai Darah Skyflower Gu." Tirai Air Bunga Langit hanya berada di peringkat 4, ia dapat memblokir serangan Gu peringkat 5. Gu milikku ini berada di peringkat 5, pertahanannya bahkan lebih kuat. Pemilik Tirai Air Skyflower Gu tidak bisa masuk atau keluar, tapi Tirai Darah Skyflower Gu saya bisa keluar tapi tidak bisa masuk. Adik laki-laki, serang perlahan, gunakan seluruh kekuatanmu. Saat aku sembuh, aku akan keluar untuk memenggal kepala anjingmu. Ahaha. Master Tensuru sangat marah dan menyerang lagi, tapi gagal lagi. Setelah menenangkan diri, ia memilih untuk mengisi kembali cairan primevalnya dan menunggu hingga penghalang darahnya habis. Para Master Gu melihat bahwa penghalang darah sama stabilnya dengan Gunung Tai dan sangat gembira, merasa bahwa nyawa mereka terselamatkan, mereka mulai menyanjung generasi pertama Gu Yue. Hanya Bai Bing yang mendengus dingin. Generasi pertama Gu Yue meminta batu yuan dalam jumlah besar, dan semua orang dengan murah hati berkontribusi. Meskipun generasi pertama Guyue terikat dan tidak bisa bergerak, dia bisa mengunyah batu yuan dengan mulutnya dan mengisi kembali esensi purba dengan kecepatan yang sangat cepat. Master Tensuru melihat ini dan berteriak, kalian bodoh! Setelah dia memulihkan mobilitasnya, dia akan membunuhmu dan menggunakan darahmu untuk menyempurnakan dan meningkatkan bakatnya. Anda sedang mendekati kematian. Semua orang tentu saja tidak mempercayainya. Huff, huff, menggunakan taktik tingkat rendah untuk menabur perselisihan. Bukankah kamu takut orang-orang akan tertawa terbahak-bahak? Cepat, cepat, cepat! Tua ini menyuruh kita untuk tidak memberi. Kita harus memberi Yuan Stonele lebih banyak lagi.